harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Syabrina Anwari. Saya adalah moderator yang akan memandu jalannya acara Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, berkenalan dengan literasi digital di era pandemi. Spesial untuk Anda yang berada di Kabupaten Saranggau, Kalimantan Barat, Syabrina ucapkan selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga berbahagia selalu. Baik, dan juga Syabrina himbau atau Syabrina harapkan sekali untuk teman-teman semua, silakan aktifkan kamera video Anda ya sekarang juga supaya kita semua bisa menatap satu sama lain. Siapa saja yang telah menghadiri ya acara di pagi hari ini, silakan aktifkan kamera video Anda semuanya tanpa terkecuali. Dan sembari itu, Syabrina akan membacakan terlebih dahulu mengenai latar belakang diselenggarakannya acara ini. Sembari itu juga silakan mengambil barang-barang yang memang diperlukan selama acara berlangsung atau mempersiapkan tempat duduk senyaman mungkin. Syabrina mulai ya. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tengah menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan juga visi dari Presiden yang telah Syabrina sebutkan barusan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini juga dirumuskan adanya 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital. Ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang tengah diselenggarakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota, dan yang akan melibatkan 110 mitra strategis berkreasi dan juga stakeholders terkait yang lainnya. Itulah tadi latar belakang diselenggarakannya acara untuk pagi hari ini, dan berikut adalah tata tertib ya, jadi harap disimak baik-baik untuk para peserta juga para narasumber yang pastinya. Yang pertama, selalu patuhi dan juga ikuti protokol kesehatan, terutama untuk Anda yang berada di dalam satu ruangan lebih dari satu orang. Kemudian, untuk para peserta, silakan matikan mikrofon Anda atau mikrofon dalam keadaan mute ya. Namun, silakan aktifkan kamera video Anda ya. Silakan aktifkan kamera video Anda semuanya tanpa terkecuali. Kemudian juga untuk para peserta, nanti tidak diperkenankan untuk coret-coret layar karena hal tersebut cukup mengganggu proses pemaparan materi dari para narasumber. Kemudian para peserta nantinya juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Nah, apabila nanti para peserta memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak
kakak narasumber ini nanti, silakan langsung tuliskan atau layangkan melalui kolom chat yang tersedia, karena nantinya teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dengan total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Nanti detail seperti apa akan Sabrina beritahukan ya. Kemudian juga jangan lupa untuk kerjakan pretest, posttest, mengisi daftar hadir. Link daftar hadir akan kami bagikan menjelang akhir acara. E-sertifikat juga bisa Anda dapatkan setelah mengisi posttest pastinya. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Siberkreasi melalui App Store ataupun Google Play Store. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi Sabrina ajak Anda semua untuk mengaktifkan kamera video sekarang juga. Sabrina doakan yang mengaktifkan kamera video semoga rezekinya melimpah dari awal hingga akhir acara, yaitu doanya hanya berlaku untuk Anda yang mengaktifkan kamera video dari awal hingga akhir acara. Dan juga semoga untuk teman-teman yang mungkin masih SMA ini ya, atau mungkin juga SMK, silahkan aktifkan kamera video Anda, karena Sabrina doakan yang mengaktifkan kamera video semoga nanti bisa melanjutkan ke universitas yang memang diinginkan, atau mungkin juga mengejar cita-cita yang diinginkan. Silahkan aktifkan kamera video Anda, karena sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Itulah tadi arahan yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang telah menyapa kita semua yang pastinya. Dan juga untuk Anda yang mungkin berada di kota maupun kabupaten yang lainnya, mungkin boleh beritahu kami ya, ini selain di Sanggau. Boleh beritahu kami dari manakah Anda berasal atau dari manakah Anda sekarang ini sedang menyimak acara ini, beritahu melalui kolom chat yang tersedia, oke? Okay? Kemudian juga dengan senang hati Sabrina mempersilahkan untuk Bapak Samuela Brijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, kemudian juga dilanjutkan oleh Bapak Paulus Hadi selaku Bupati Sanggau untuk memberikan sambutannya. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sajak Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sajak Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Saya Paulus Hadi, Bupati Sanggau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, mendukung kegiatan literasi digital Indonesia makin cakap digital di Kabupaten Sanggau. Tentu saudara sekalian, digitalisasi, literasi digital merupakan nilai tambah untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Sanggau. Manfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Sanggau. Literasi digital mendukung betul penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau. Terus memacunya. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap. Dan tentunya saudara sekalian, literasi digital akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ikuti terus, dan saudara-saudara semakin hebat dan tentunya semakin luar biasa ke depan masyarakat Sanggau Indonesia. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan, sehat terus. Salam sehat, makin cakap digital, Indonesia maju. Itulah tadi sambutan yang telah diberikan oleh Bupati Sanggau yang juga telah menyapa kita semua ya, semua teman-teman yang juga telah tergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum nantinya juga Sabrina akan memperkenalkan para narasumber hebat yang nantinya akan berbagi ilmunya dengan kita semua. Sabrina mau mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan kepala ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi lancarnya acara di pagi hari ini dan juga demi bangsa Indonesia dalam memerangi virus COVID-19. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, selamat pagi sekali lagi Sabrina ucapkan ini ya kepada teman-teman yang ternyata hampir semua sudah mengaktifkan kamera video. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang berada di Sanggau ya. Ini Sabrina curiga nih karena banyak yang pakai seragam SMA, jangan-jangan ini kebanyakan SMA Don Bosco ya, jangan-jangan ya. Mungkin boleh ya absen melalui kolom chat yang tersedia. Juga Sabrina nantinya akan memberitahu ini untuk teman-teman, ini berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dengan total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Caranya mudah, nanti ketika memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, silakan langsung tuliskan melalui kolom chat yang tersedia. Jadi silakan ramaikan kolom chat dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik terkait dengan materi dari para narasumber. Jangan lupa untuk cantumkan nama, nomor handphone, dan juga alamat email. Dan juga silakan untuk Anda yang mau posting keseruan acara di pagi hari ini melalui Instagram, jangan lupa mention follow @siberkreasi, @lidik.kalimantan, kemudian juga kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag lidikal1699, seperti itu. Nah, akan ada giveaway yang menanti Anda yang meramaikan kolom chat dengan pertanyaan yang paling menarik, dan juga yang meramaikan Instagram, boleh di Instagram feed ataupun di stories ya. Oke, adapun untuk narasumber hebat yang akan memaparkan materinya untuk kita semua, ini tadi di antaranya akan ada seorang guru SMA Don Bosco Sanggau, yaitu ada Kak ya, Kak Tri Natalin. Nah, itu dia. Atau mungkin Bu ya, ini teman-teman pasti manggilnya Ibu Tri Natalin, seperti itu. Kemudian nanti juga akan ada seorang news presenter dan juga sekaligus seorang produser TV. Nah, akan ada Kak Jihan Novitasari di antara kita semuanya. Oke, dan juga wow, udah kelihatan ya, cantik gitu. Kemudian ini juga nggak kalah hebat nih ya, ada seorang guru SMA Don Bosco Sanggau. Ini yaitu
ada Kak Diki Riyadi atau Pak Diki Riyadi. Oke, inilah wajah-wajah para narasumber. Ada satu yang belum Sabrina sebutkan, namun Sabrina yakin teman-teman tadi di awal ya sudah sempat melihat performance-nya walaupun tidak live langsung. Inilah dia seorang ketua umum Siberkreasi, yaitu Kak Yosi Mokalu. Halo Kak Yosi, boleh bergabung di antara kita semua untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk Kak Yosi. Selamat pagi Kak Sabrina, apa kabar semuanya? Saya juga mau menyapa seluruh narasumber di sini. Hai Kak Jihan, ketemu lagi kita. Dan Bapak dan Ibu Guru, Ibu Tri dan Pak Diki dari Don Bosco Sanggau. Tentu saja di sini banyak murid-muridnya ya. Yang mengaktifkan kamera, saya lihat nih murid-muridnya semua nih pasti. Bu Tri ngajar apa ya? Kalau saya lihat dari penampilan kayaknya ini ngajar matematika ya. Oh enggak ya, saya tahu banget ya. Eh benar ya? Luar biasa memang tebakan saya. Kalau Pak Diki nih, Pak Diki sih kalau dari penampilan sepertinya ngajar olahraga. Dari mana coba? So tau banget. Nanti kita kenalan lagi ya. Yang pasti senang sekali saya bisa berada di sini. Kak Sabrina, saya mau menyapa dulu dan izinkan untuk menyapa ini. Saya suka mematikan background dulu ya. Boleh dong ya. Supaya bisa lebih maksimal. Oke. Maaf di belakang saya ada orang, saya mau matikan background pasti bocor nih. Iya. Yeah. Set. Nah, baru keluar orangnya. Oke, okay, balik lagi. Saya mau menyapa, ini Sanggau adalah sebuah daerah yang kalau secara offline saya tidak mungkin menuju ke sini, tetapi secara online kita bisa dipertemukan dan berkenalan lebih dekat lagi. Jadi halo semuanya Digital Talent Sanggau, baik teman-teman adik-adik dari Don Bosco maupun Digital Talent atau warga Sanggau. Senang sekali bisa berjumpa pada pagi hari ini. Perkenalan singkatnya betul, saya masih ada di industri hiburan. Yang ini saya yang berada di paling tengah. Oh bukan, itu teman saya namanya Tika Panggabean. Saya yang paling kanan. Saya juga ada di konten kreator Cameo Project. Kita sudah 1.013.000 subscriber, 742 video. Saya ada di sini sebagai ketua umum dipercayai, yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital. Dan juga saya punya gerakan lainnya, yaitu Anak-anak Nakal, Nasionalisme Radikal. Ini lebih bicara kepada literasi kebangsaan. Tapi yang pasti, seperti saya berkenalan dengan teman-teman semua, kita juga mau berkenalan dengan literasi digital di era pandemi. Itu judulnya, judul literasi digital kita pagi hari ini. Sepertinya saya akan mendapatkan serbuan pertanyaan dari Kak Sabrina, jadi saya kembalikan lagi kepada Kak Sabrina. Silakan Kak. Oke, waduh, itu tadi kalau Kak Yosi sudah membuka ya, ini dengan rentetan yang sedang dikerjakan oleh Kak Yosi, kayaknya juga nggak bakalan kelar dalam waktu satu malam gitu ya. Satu orang dengan berbagai hal yang dikerjakan, jadi salut banget sama Kak Yosi. Dan hari ini, pagi hari ini, Sabrina dan juga Kak Yosi ini akan mendiskusikan ini terkait dengan tren pekerjaan di dunia digital. Nanti teman-teman juga boleh nimbrung ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik di kolom chat yang tersedia, karena nanti juga akan langsung dijawab oleh Kak Yosi di sesi tanya-jawab. Kak Yosi, memasuki era digital ya, era digital sekarang ini, apalagi adanya juga pandemi seperti ini ya kan Kak. Sabrina yakin ini preferensi generasi muda atau generasi sekarang lah ya, dalam mencari pekerjaan atau dalam hal pekerjaan ini pasti juga berbeda dengan yang dulu gitu kan Kak. Kalau sekarang mungkin kalau ditanyain mau kerja jadi apa, ya udah deh aku jadi konten kreator aja deh. Kak Yosi setuju nggak sih sebenarnya dengan fenomena seperti ini Kak? Banyak sih yang sudah mulai melihat ada peluang di sosial media. Konten kreator kan bicara soal konten atau isi dari platform-platform yang sedang berkembang. Yaitu ya platformnya banyak. Mulai dari yang paling umum adalah YouTube. Makanya kan anak-anak SD tuh kalau ditanya cita-citanya apa, aku mau jadi YouTubers, bilang gitu. Kalau anak-anak yang konten kreator sebenarnya nggak cuma jadi YouTubers, sekarang luas. YouTubers ya karena pada saat ini memang masih menjadi platform yang paling disukai karena sebagian besar orang sudah nggak nonton TV tapi nonton YouTube. Kalau kita tanya di kota-kota nontonnya apa? Nontonnya YouTube. Ya apalagi anak-anak di sini. Coba saya tanya siapa yang masih lebih suka nonton TV dibandingkan YouTube? Pasti sedikit yang masih nonton TV, udah makin sedikit makin kesini. Mungkin selain YouTube tuh saingannya adalah OTT, over the top. Ya seperti Netflix, Disney Plus, ya hal-hal seperti itu mungkin pada berlangganan.
Tapi pada dasarnya konten kreator menjadi sebuah profesi yang menjanjikan, berhubungan dengan konten. Tahu nggak ada lagi yang sekarang juga mulai diminati, jadi gamers. Siapa di sini yang mau jadi gamers? Karena gamers itu ternyata berpenghasilan besar, lumayan ya. Walaupun, balik lagi ya, ada yang merasa dibelain. Terima kasih Kak Yosi, saya dibelain. Tapi orang tua saya belum setuju saya jadi gamers. Betul. Karena memang ini masih dalam tahap perubahan global, di mana semuanya menyesuaikan. Dulu Kak Yosi juga waktu mau mencoba jadi seorang entertainer, orang tua juga ragu-ragu apakah itu suatu profesi yang bisa menjanjikan, menjamin masa depan. Makanya yang mesti dilakukan sekarang ini bagaimana menjadikan itu sebagai sebuah kebijaksanaan. Jika itu menjadi sebuah visi, wah saya yakin saya bisa menjadi gamers, berarti kan harus ada pembuktian. Kedua, apakah kita juga bisa bicara sama orang tua kita untuk pembagian waktunya? Karena orang tua kita pasti inginnya kita punya plan B, nggak cuma punya satu plan. Tapi plan B itu biasanya diwakili oleh nilai-nilai akademis yang lain. Karena kita masih berpatokan di situ ya untuk mencari pekerjaan. Pasti Bapak dan Ibu guru dari ini setuju ya dengan pendapat saya ya. Jadi main games itu bukan sesuatu yang harus dilarang, tetapi harus disikapi dengan bijaksana. Artinya apakah kalian kalau main games bisa mengimbangi nggak dengan nilai-nilai yang lain? Percuma kalau nilai-nilai yang lainnya berantakan juga kan? Jadi ada pengimbangan. Kalau memang bisa membuktikan bahwa saya bisa bertanggung jawab, saya rasa orang tua bisa diajak berbicara dalam hal ini. Anyway, ini ngomongin soal content creators jadi main games, karena kebetulan memang sama ya. Gamers itu rata-rata content creator juga, Kak Sabrina. Mereka main gamesnya seperti Reza Arab, kalau Kak Sabrina tahu, ya main games di YouTube, tapi ada. Ya jadi konten, sambil main games itu jadi konten. Oke, wah ini kalau tadi juga Kak Yosi bilang, tadi Kak Yosi juga bilang kan kalau memang untuk meyakinkan orang tua ini nantinya juga bukan jadi tugas yang mudah gitu ya kan Kak. Walaupun ini juga kalau semisal kita meyakinkan harus disertai juga dengan bukti-buktinya. Nah kalau menurut Kak Yosi sendiri ini kalau semisal ini teman-teman dia dihadapkan dengan orang tua atau mungkin juga pihak-pihak yang memang masih menganut sistem yang memang dulu gitu Kak, sebelum adanya dunia digital seperti itu. Bagaimana Kak cara meyakinkan kalau memang tren pekerjaannya ini sudah berubah dan potensinya ini sebesar apa sebenarnya? Memang tren pekerjaan sekarang sudah berubah, tapi untuk melihat adik-adik bisa nggak menjelaskan bahwa perubahannya itu dari mana? Pertama begini, kalau kita bisa menjelaskan kepada orang tua kita bahwa kita ini sebenarnya semuanya sedang beradaptasi. Perubahannya itu bukan cuma terjadi di Sanggau. Perubahannya bukan cuma terjadi di Kalimantan. Perubahannya bukan cuma terjadi di Indonesia. Tetapi di seluruh dunia. Karena seluruh dunia sekarang sedang menuju ke masyarakat digital global. Ya. Dan yang menjadi patokan adalah tentu saja kemajuan teknologi. Dari dulu, untuk mengukur sebuah peradaban sudah maju atau belum, itu yang menjadi acuan apa? Teknologi. Kak Yosi dulu mengalami itu yang namanya masa-masa teknologi analog. Ada yang tahu teknologi analog? Itu tandanya apa ya? Salah satunya adalah kaset. Ya, ada di sini ada yang masih ketemu kaset, punya mama papanya mungkin di rumah. Kaset itu apa sih? Kaset ya, nanti bisa dicek ya. Kaset itu seperti apa? Dulu ada floppy disk. Waduh, apalagi tuh Kak? Ya, jadi zaman-zaman analog itu banyak yang sudah hilang tuh barang-barangnya ya, kecuali masih punya alat pemutarnya mungkin masih ada tuh kalau tanya kaset karena alat pemutarnya masih ada. Video dulu itu bukan CD aja sekarang sudah mulai jarang ya, ada yang dulu namanya video tuh VHS, Betamax, Laserdisc, itu zaman-zamannya analog ya, Laserdisc itu di awal-awal digital. Anyway, perubahan global, masyarakat menuju semakin digital, dan di Indonesia sendiri dikejar untuk kemampuan digitalnya secara infrastruktur, pemerintah mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari palaparing, penanaman fiber optik, ini juga nggak mau kalah dengan Korea, kita juga membangun BTS dengan BTS yang berbeda, bukan K-pop, ini adalah base transceiver station, tahun 2024 akan selesai, katanya ya menurut rencana, yaitu 78.391 titik akses internet akan dibangun, belum lagi tahun 2023, bulan November akan diluncurkan kalau sesuai dengan rencana satelit Satria. Ini semua adalah upaya-upaya pemerintah supaya Indonesia juga menjadi semakin digital, masyarakatnya semakin digital dengan fasilitas digital. Tidak ada lagi daerah di Indonesia yang tidak terjangkau internet dari Sabang sampai Merauke,
akan terjangkau internet dan sama maunya sih, idealnya sama kecepatannya, jadi jangan ada yang berbeda gitu ya. Nah ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah, makanya literasi digital dilakukan. Kalau kita bicara soal berkenalan dengan literasi digital, itu untuk mengimbangi sumber daya manusianya. Orang belum merata saja sudah masih banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran digital, masih banyak yang terpleset secara digital. Tetapi kalau balik lagi, mau menjelaskan sama orang tua itu seperti apa? Menjelaskan bahwa, mah, pah, kita ini semakin digital. Mama, papa sadar nggak? Kita ini semakin digital, masyarakat semakin digital. Kalau nggak percaya, di Indonesia nih, di Indonesia itu populasinya 274,9 juta jiwa loh, mah. 57% adalah masyarakat urban, tetapi internet usernya sudah 202,6 juta, yaitu 73,7%. Kasih tahu gitu, wah, udah lebih dari 50%, lebih dari 50%, 70% orang Indonesia sudah internet user semuanya, sudah semakin digital. Bahkan ini rata-rata ya, kalau kita bicara soal rata-rata yang dihabiskan, mah, pa, tahu nggak? Orang Indonesia itu kata survei Hootsuite ya, We Are Social ini tahun Januari 2021 dikatakan menghabiskan waktu di internet 8 jam 52 menit. Ini rata-rata orang Indonesia. Jadi bukan cuman saya aja loh yang lama di internet, apalagi saya yang belajar lewat internet. Saya yang kalau yang enggak belajar mungkin saya bekerjanya lewat internet. Kita sudah menghabiskan 8 jam 52 menit apalagi yang sudah tatap muka ya. Ini data kalau kita lihat, di antara 8 jam 52 menit yang bermain sosial media rata-ratanya 3 jam 14 menit. Siapa di sini yang bangun tidur cek Instagram, sebelum tidur cek Instagram atau TikTok ya. Ini siapa aja yang sudah nge-like, siapa yang sudah mampir, siapa yang sudah komen. Ini banyak yang menyebabkan tanpa kita rasa sadari tahu-tahu sudah 3 jam aja kita main sosmed, belum lagi nonton TV streaming dan segala macam. Jadi dijelaskannya seperti itu, lalu dijelaskan juga jadi ada dua penyebab perubahan secara global. Yang pertama, tadi kita sudah bahas, digital teknologi itu menjadi disrupsi digital. Dan milenial itu berbicara soal generasi, ya generasi milenial. Walaupun ada di ini, ya pasti dihitungnya itu bukan milenial, generasi alpha. Tetapi diprediksi, ini sudah diprediksi bahwa 2020 dan 2021, penduduk atau konsumen paling banyak di Indonesia itu dikuasai oleh generasi milenial. Berarti apa? Kalau ingin mempelajari perilaku, ya perilaku itu penting untuk melihat kebutuhan, ya tuntutannya apa, yang lagi dibutuhkan itu apa. Ya kita melihat perilaku dari generasi yang paling banyak, yaitu milenial. Kalau mau lihat cara, ya kita melihat dari teknologi yang sedang berlaku, yaitu digital teknologi. Makanya dikatakan ada dua disrupsi yang menyebabkan perubahan untuk membicarakan mata pekerjaan, kecakapan, apa yang perlu kita lengkapi diri kita. Ada disrupsi digital sama disrupsi milenial. Terlalu sulit nggak bahasanya? Artinya gini, disrupsi itu artinya dua-duanya berbicara soal perubahan ya, yang cepat, di mana kalau digital itu dia akan mematikan cara-cara lama. Dan kalau disrupsi milenial, dia akan membangkitkan perilaku baru, kesukaan yang baru. Sehingga banyak hal-hal yang sudah tidak populer lagi, menurun tingkat kesukaannya dan juga dominasinya menurun. Seperti misalnya tempat kerja. Tempat kerja sekarang sudah tidak diperhitungkan penting karena orang sudah bisa bekerja dari rumah. Pakaian kerja formal, wah itu juga sudah tidak diperhitungkan penting karena banyak orang yang atasannya pakai kemeja, bawahannya pakai celana pendek mungkin. Pak Diki pakai celana pendek apa celana panjang? Saya pakai celana pendek, saya sih jujur aja. Kan nggak ketahuan cuma segini. Ya, jadi ini salah satu contoh bahwa banyak hal-hal yang semakin menurun minatnya diakibatkan oleh perilaku yang berubah ya, ada televisi dianggap menurun juga. Ada 50 hal kalau dari menurut buku yang ditulis Millennial Kills Everything, ada 50 hal yang terbunuh oleh perubahan-perubahan digital maupun perubahan perilaku milenial. Kalau digital itu mempengaruhi supply, kalau milenial disrupsi mempengaruhi demand. Jadi ini yang sedang terjadi. Makanya untuk menyesuaikan tentu saja yang dicari sekarang kalau bicara soal peluang digital adalah peluang ya di mana diciptakan oleh adopsi sistem kerja jarak jauh. Ini bagian respon dari pembatasan mobilitas, apalagi pandemi ini semakin terbatas mobilitasnya.
Dalam survei pekerjaan juga dilakukan sudah diperkirakan ada tumbuh profesi baru 5,7%. Ya, artinya begini, lebih mudahnya menjadi konten kreator, menjadi gamers, menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan digital itu semakin diperlukan. Jadi jelaskannya mungkin ya singkatin aja, mungkin nggak harus sepanjang Kak Yosi untuk menjelaskannya. Kenapa Mama sama Papa harus percaya saya punya chance kalau saya menambah kemampuan digital saya, entah itu sebagai konten kreator, entah itu sebagai YouTubers. Ya karena manusia, dunianya sedang berubah secara ini, secara global menuju ke masyarakat digital, sehingga peluang digital akan terbuka lebih lebar lagi. Secara mudahnya sih seperti itu, Kak Sabrina. Oke, itu tadi secara panjang, lebar, kali tinggi juga. Tapi ini biasanya nih ya, Kak Yosi ya, adalah pertanyaan yang akhirnya dilontarkan oleh orang tua. Ya ampun nak, kamu itu mau kerja apa? Gajinya berapa nak? Nanti kamu siapa yang menjamin? Nah, kalau mendapatkan pertanyaan seperti itu, jawaban kita harusnya seperti apa kan nantinya? Jadi ya berarti kan balik lagi, peluangnya peluang digital. Kakak bisa kasih beberapa contoh ya, misalnya nih ya, ini UI atau UX designer, ini singkatan dari user interface, dan UX adalah singkatan dari user's experience, berkaitan dengan tampilan pada sebuah website. Website menjadi penting sekarang. Kenapa adik-adik? Karena banyak orang yang ingin memperkenalkan usahanya lewat website, kantor-kantor lewat website. Jadi kalau adik-adik mendalami, oh saya ingin menjadi seorang web designer, mungkin banyak di Sanggau yang semakin menjadi digital perusahaannya perlu dibuatkan website. Websitenya semenarik apa? Nah ini banyak yang pasti mencari ke sana. Ini kalau bicara soal peluang atau pekerjaan. Atau ada juga yang mulai berpikir untuk menjadi data analis. Kenapa data analis ini penting? Karena kita hidup di zaman di mana digital teknologi menawarkan fasilitas bahwa data itu gampang didapat di mana-mana. Cuman kan untuk menyaring sebuah data diperlukan sebuah kemampuan yang khusus. Karena tidak semua data cocok dengan apa yang mesti kita kerjakan. Atau apa yang sedang menjadi bagian dari perusahaan yang kita bangun. Misalnya kalau di Sanggau itu saya dengar karet dan sawit ya, misalnya jadi usaha utama masyarakatnya, ya berarti kita mencari data-data yang berhubungan dengan itu. Kita mengolah nih apa yang bisa membantu supaya tanaman sawit ini reproduksinya lebih bagus ya, produksinya lebih bagus, distribusinya lebih bagus, sama dengan yang lain, dengan karet dan segala macamnya. Itu pengolahan data. Banyak sekali data yang bisa dicari, tapi bukan berarti orang ada yang mau mengerjakannya loh, karena banyak. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah pekerjaan sebenarnya ya. Lalu ada social media specialist. Tahu nggak social media specialist ini sekarang menjadi penting? Karena banyak orang ya yang mulai memikirkan untuk memasarkan, mengiklankan, mempromosikan, memarketkan produknya lewat social media. Tidak lagi cuman ke mainstream ya, dulu di TV itu dikatakan mainstream. Wah, kalau beriklan di TV mahal, saya nggak punya duit. Tapi sekarang semua orang bisa menyesuaikan dengan duitnya tuh dengan sosial media. Kenapa? Kayak misalnya gini, oh kalau saya pasang di sini akan mahal karena dia followersnya banyak. Saya cari yang lebih sedikit, saya punya duitnya segini. Saya pasang di dia. Jadi sekarang sudah tidak lagi mencari yang mainstream, yang utama ya, seperti TV seperti itu. Semuanya sekarang sudah bisa beriklan di mana saja. Bahkan di sosial medianya sendiri pun kita bisa beriklan. Makanya dibutuhkan seorang ahli pengamat dan juga bisa mengolah sosial media. Banyak loh orang yang sekarang nanya, saya kalau mau pasang iklan saya, brand saya ke siapa ya? Nah itu dibutuhkan seorang pengamat sosial media juga ya. Jadi tapi bukan sekedar itu aja dia pekerjaannya. Ini lebih luas. Lebih luas daripada soal siapa yang memasang di mana, siapa yang lagi happening. Karena sosial media itu perilaku atau pemainnya beda-beda. Pemain Instagram dan pemain TikTok beda-beda. Lihat aja dari kontennya, ya kan? TikTok lebih suka bagaimana? TikTok itu menawarkan kreativitas untuk mengikuti template. Lebih banyak seperti itu. Walaupun bisa buat sendiri juga original. Anyway, itu adalah bagian dari social media specialist atau yang tadi kita bahas. Ini konten kreator juga banyak banget ya. Cuman jangan batasi konten kreator itu untuk grooming channel sendiri. Karena kita juga bisa menjadikan diri kita memiliki kemampuan digital untuk dicari orang menjadi bagian dari production konten kreator timnya. Sekarang banyak loh yang nyari orang yang mampu bukan saja ngambil gambar, tapi mampu juga mengedit.
kemampuan grafis. Itu banyak yang cari. Nah, jadi ini contoh-contoh yang bisa dikerjakan ya, Dede ya. Selain itu, ya saya waktunya berapa lama nih ngomong terus dari tadi. Oke, selain itu kalau punya UMKM, UMKM itu juga bukan berarti jadi mati. Kita tinggal mengikuti cara baru, digital teknologi ya. Misalnya saya cepat aja ya. Misalnya kalau mau misalnya UMKM bisa lewat sosial media, lewat membuat akun sosial media untuk reach out dengan penggunanya, konsumennya. Ini bisa menciptakan kolaborasi dengan pelaku bisnis, dengan komunitas-komunitas ya, atau melengkapi diri dengan produksi konten, atau beriklan, atau mencermati customer. Ini semua yang ditawarkan oleh digital teknologi. Dan yang seniman di sini jangan khawatir ya, apalagi dengan digital teknologi, tetap fokusnya menciptakan sebuah seni, tetapi seni itu sekarang justru jadi lebih lebar peluangnya, tidak harus TV. Banyak loh buktinya konten kreator yang mulai dari situ ya, misalnya kayak Raisa. Raisa itu dulu YouTubers loh. Tahu nggak teman-teman? GAC itu dulu YouTubers. Jadi nggak mulai langsung dari TV. Nggak mulai langsung dari industri rekaman. Karena mereka kontennya berseni dan taruh kontennya di dalam sosial medianya, platformnya, sehingga berkembang lama-kelamaan. Tahu yang namanya Shine of Black, ada yang pernah mendengar, itu adalah sebuah grup dari Papua. Tapi viewersnya bisa sampai 50 juta. Ya, maksudnya orang nggak, dari Papua aja bisa terkenal seperti itu. Jadi seni dan digital itu sangat sangat baik gitu ya kerjasamanya, termasuk sports dan digital ya. Di Jakarta banyak pesepeda. Ini adalah salah satu contoh nih, pekerjaan tiba-tiba muncul, happening. Dia fotografer pesepeda. Ya, satu foto itu bisa dinilai sampai 100.000. Bahkan peluang-peluang digital lainnya, ada yang kenal ini dong pasti, Brian Emmanuel Suwarno aka Rich Brian. Dari kamar yang tertutup pun dia bisa. Dia kan orangnya katanya introvert, tidak pernah keluar kamar, tetapi ketika dia buat sebuah karya seni, dia posting, dia bukan saja terkenal secara lokal, bukan saja terkenal secara nasional, dia sekarang adalah artis internasional. So, itu beberapa peluang digital yang bisa kita olah dan lengkapi diri kita, Kak Sabrina. Banyak banget ternyata ya peluang-peluang digital, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata pekerjaan di dunia digital ini nanti akan lebih besar nanti potensinya dibandingkan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang ya kita ketahui lah ya, langsung gitu seperti itu. Baik, Kak Yosi, ini akhirnya menutup sesi diskusi kita yang singkat ini ya, padahal topiknya ini menarik banget ini Kak. Kak, apakah nih ya, ketika memang tren pekerjaan di dunia digital ini sedang marak gitu ya kan, Kak, apakah berarti pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah ada sejak dahulu, mungkin juga pekerja langsung atau pekerja kasar, ini nantinya akan hilang, Kak? Jadi kata-kata yang tepat itu sebenarnya bukan hilang ya, jadi memang kan tadi sempat saya mention bahwa ada profesi baru tumbuh 5,7%. Ada 85, ini perkiraan dari WEF ya. Tadi WEF itu adalah World Economic Forum. World Economic Forum. Jadi memperkirakan ada 85 juta pekerjaan yang berpotensi tergeser. Kata-kata yang dipakai adalah tergeser oleh pembagian kerja antara manusia dan mesin. Ya, 97 juta peran baru mungkin muncul yang lebih disesuaikan untuk pembagian kerja baru antara manusia, mesin, dan algoritma. Artinya gini, memang akan ada yang tergeser, tetapi yang muncul baru juga lebih banyak. Ya, jadi jangan berkecil hati. Di Australia misalnya contoh ya, saya pernah lihat video membangun rumah itu dia pakai mobil aja. Jadi nggak ada orang yang cuman yang bawa mobilnya, 3 hari selesai, tidak ada orang yang nyemen, tidak ada tukang cat, semuanya pakai mobil, ya naro ubinnya itu pakai mobil, pakai robot, ya. Nah, mungkin pekerjaan-pekerjaan kuli seperti itu mungkin akan semakin berkurang karena ada robot yang mampu menggantikan. Tetapi tentu saja manusia itu memiliki kemampuan untuk melihat peluang, ya. Makanya fokusnya jangan cuman khawatir dengan perubahan, ya itu mungkin bahasa yang saya pakai ya.
tetapi tingkatkan kemampuan. Karena kalau kita khawatir dengan perubahan, kita lupa bahwa kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Semua manusia punya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kalau kita mau beradaptasi, kita akan mencari peluang, kita mencari manfaat, kita mencari kebutuhan. Pasti tercipta pekerjaan. Oke, wow, well said ya dari Kak Yosi. Dari tadi sudah membagikan ilmunya atau pengalamannya juga untuk kita semua. Terima kasih banyak Kak Yosi. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi tanya jawab yang pastinya. So, thank you so much sekali lagi Kak Yosi. Oke, baik. Dan selanjutnya, tadi juga sudah Sabrina sampaikan di awal ya, ada seorang guru SMA Don Bosco Sanggau. Langsung saja kita ajak untuk bergabung di antara kita semua, yaitu Ibu ya, Bu Tri Natalin. Ibu Tri Natalin mungkin boleh untuk bergabung di antara kita semua. Selamat pagi Ibu Tri Natalin. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Baru kali ini Bu Sabrina melihat ada sosok guru matematika tapi meneduhkan gitu Bu. Biasanya kalau guru matematika auranya itu tuh sudah luar biasa. Bukan berarti auranya menyeramkan ya, bukan ya, untuk Bapak Ibu guru matematika yang lainnya. Maksudnya guru matematika itu auranya gitu loh. Gak berani mention Sabrina. Oke, Bu Tri Natalin, ini mungkin juga ada teman-teman ya, teman-teman dari SMA Don Bosco gitu ya kan Bu. Bu, ini untuk pembelajarannya, ini 100% masih daring atau mungkin juga sudah ada tatap muka Bu? Masih daring Kak, belum ada keputusan dari sekolah untuk adanya proses tatap muka. Oke, baik. Baiklah kalau begitu, pokoknya Sabrina doakan semoga semuanya membaik. Semoga kalaupun memang harus daring, silahkan dinikmati ya pembelajaran daringnya. Karena belum tentu ini nanti dinikmati oleh angkatan-angkatan setelahnya. Ataupun mungkin juga ini tidak dinikmati oleh angkatan-angkatan sebelumnya ini malah ya. Baik, kalau begitu Ibu Tri Natalin ini nanti akan memaparkan materi jenis-jenis penipuan di internet dan cara menghindarinya. Silahkan untuk share screen materinya Ibu. Juga Sabrina akan mengingatkan untuk para peserta, silahkan ya jangan sungkan untuk menuliskan pertanyaan yang ditujukan untuk para narasumber yang telah memaparkan materinya, seperti Kak Yosi Mokalu dan juga seperti Ibu Tri Natalin ini nantinya. Silahkan ya langsung tuliskan pertanyaannya, jangan lupa untuk mencantumkan nama, nomor handphone dan juga alamat email Anda ke admin Q&A ya, atau ke admin Q&A, betul. Jadi silahkan sekarang juga dikirimkan pertanyaan, kami tunggu siapa tahu Anda yang akan mendapatkan giveaway-nya. Oke, silahkan Ibu Tri Natalin untuk pemaparan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kak Sabrina. Saya sebagai narasumber hari ini sangat bersyukur dapat menjadi narasumber bersama dengan narasumber lainnya yang tentunya sangat keren. Semoga apa yang saya paparkan hari ini, yang saya jelaskan hari ini dapat dimengerti. Pertama-tama, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kenalkan kembali, nama saya Tri Natalin, guru di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Sanggau, yaitu SMA Don Bosco. Mudah-mudahan banyak siswa-siswi SMA Don Bosco yang ikut hari ini, karena seperti materi yang sebelumnya oleh Kak Yosi Makolu, itu adalah materi yang sangat memotivasi untuk peserta didik. Nanti akan ada pemateri-pemateri lain, narasumber lain yang materinya juga luar biasa. Mudah-mudahan peserta didik dari SMA Don Bosco menyimak materi yang ada. Nah, sesuai dengan topik webinar kali ini, saya diminta untuk menjelaskan tentang jenis-jenis penipuan di internet dan bagaimana cara menghindarinya. Dalam webinar hari ini, setidaknya ada dua pokok bahasan yang akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama yaitu jenis-jenis penipuan yang ada di internet. Yang kedua, cara menghindarinya, bagaimana cara menghindari penipuan yang ada di internet. Untuk jenis-jenis penipuan di internet itu ada 4, yaitu scam, spam, phishing, dan hacking. Scam adalah tindakan yang sudah direncanakan bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau mengakali orang lain dengan memanfaatkan
empati, dan kelemahan penggunanya. Nah, untuk contoh scam ini, pelaku bisa berpura-pura mencari pasangan dan memanfaatkan empati korban yang dirayu untuk membantu keuangan pelaku dengan berbagai alasan. Contohnya di sini, pelaku meminta korban untuk membayarkan tiket pesawat terlebih dahulu dengan berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Contoh lainnya juga, pelaku bisa meminta uang dengan alasan ada kerabat yang sakit dan ingin dilarikan ke rumah sakit, seperti itu. Untuk zaman sekarang, tidak dilarang untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal di media sosial, tetapi kita sebagai pengguna harus waspada dengan komunikasi yang kita lakukan di media sosial tanpa mengenal orang tersebut. Secara teknis, penipuan dapat bersifat social engineering dengan ragam bentuk yang kita terima, mulai dari bentuk bentuk penipuan itu bisa dari SMS, telepon, email, bahkan dalam bentuk virus, serta pembajakan atau peretasan akun dalam dan cloning platform yang kita miliki. Nah, untuk yang kedua, yaitu spam. Spam itu adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Untuk contoh spamnya seperti ini, ada mungkin sering ini spam ini adalah salah satu penipuan di internet yang paling sering kita terima. Lalu berikutnya yaitu phishing. Phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan data informasi seseorang dengan teknik pengelabuan. Biasanya data yang menjadi sasaran itu adalah data pribadi berupa nama, usia, dan alamat. Lalu data akun juga menjadi sasaran, salah satu sasaran phishing yaitu username dan password. Lalu berikutnya adalah data finansial berupa informasi akun kartu kredit atau rekening. Phishing ini dapat dilakukan melalui email, WhatsApp, media sosial, dan lain-lain. Phishing terbagi menjadi dua, yaitu berupa serangan massal, pengiriman acak kepada siapa saja. Lalu ada yang individual phishing itu biasanya sudah di pelaku sudah memiliki informasi terkait dengan korban yang akan ditipu. Lalu, nah contoh phishing itu bisa berupa website phishing, yaitu cloning website. Website memiliki website yang serupa. Contohnya di sini alamat websitenya itu danamononline.hot.es. Nah, bagaimana cara kita membedakan website palsu dan website yang asli? Itu bisa kita cek. Nah, kalau misalnya kita dapat seperti ini, cara mengeceknya itu coba kita searching di Google, klik Danamon. Nanti di situ pasti akan ada website aslinya. Nah, itu harus kita bandingkan antara alamat website yang palsu dengan yang aslinya. Kalau misalnya berbeda, bisa dipastikan ini adalah website palsu. Seperti itu. Contohnya yang di sini juga ada Adidas, lalu ada dari Alfamart. Nah, kita harus mengecek alamat website tersebut apakah sesuai dengan yang aslinya. Lalu berikutnya adalah hacking. Hacking adalah tindakan menemukan titik lemah yang mungkin ada di dalam sistem komputer atau jaringan komputer hingga berhasil mengambil alih. Hacking biasanya dilakukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan. Nah, ini contohnya pernah Telkomsel dihack, website Telkomsel dihack. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana tahapan penipuan digital yang umumnya terjadi? Yaitu yang pertama, pelaku biasanya mengumpulkan informasi lalu membangun hubungan dengan si korban, mengeksploitasi kerentanan yang ada, lalu kemudian eksekusi. Eksekusi di sini langsung melakukan penipuan yang ada. Nah,
bagaimana cara kita menghindar menjadi korban penipuan? Itu pertama, kita harus perkuat kata sandi yang kita gunakan, setidaknya 8 karakter, kombinasi huruf angka dan simbol. Jangan gunakan nama kalian atau nama orang tua, tempat tanggal lahir, seperti itu. Biasanya di media sosial atau aplikasi pesanan, biasanya saat kita membuat kata sandi itu biasanya ada keterangan di bawahnya itu. Nah, keterangan kuat kata sandinya, nah itu harus diperhatikan. Lalu, nyalakan fitur otentifikasi 2 langkah di semua akun media sosial dan aplikasi perpesanan. Ini biasanya kalau di WA itu ada verifikasi 2 langkah. Nah, itu baiknya, wajibnya itu diaktifkan sehingga jika terjadi upaya untuk dari pelaku untuk login WA kita, itu ada harus mengisi lagi PIN atau sejenisnya yang harus memverifikasi bahwa itu dari kita. Nah, lalu berikutnya, berhati-hati saat mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Biasanya ada telepon-telepon yang dari nomor baru itu biasanya mengaku sebagai orang tua kita, lalu ada yang mengaku dari orang-orang terdekat kita, bisa meminta sejumlah uang untuk ditransfer atau minta tolong diisikan pulsa dan sebagainya. Ini harus kita cek, harus kita recheck, double check. Kita cek lagi ke orang-orang yang sesuai dengan yang kita kenal. Lalu berikutnya, gunakan aplikasi perpesanan yang terenkripsi, end-to-end encryption. Lalu jangan membagikan kode atau nomor OTP. Nah, ini biasanya di pesan, biasanya ada pesan OTP itu biasanya ada, jangan bagikan ke orang lain meskipun mengaku dari pihak platform yang kita login. Lalu jangan memposting data pribadi di media sosial seperti KTP. Yang baru-baru ini itu kartu vaksin, biasanya ada data pribadi dan juga barcode. Nah, baiknya itu tidak diposting, atau jika diposting diblurkan bagian barcode-nya atau nama data pribadi kita. Lalu pada saat kita menerima website yang kita tidak tahu apakah asli atau palsu, itu jangan asal klik. Kita harus cek kembali, selalu double check. Lalu untuk biasanya banyak berita yang beredar yang hoax itu, kita bisa cek di turnbackhoax.id. Seperti itu. Jangan lupa jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar atau kolom chat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Sabrina. Oke, baik Bu, terima kasih banyak untuk Bu Tri Natalin ya, sudah bergabung di antara kita semua. Itu tadi adalah jenis-jenis penipuan di internet dan cara menghindarinya. Baik, terima kasih Bu, nanti di akhir sesi tanya jawab kita pasti akan ketemu lagi dengan Bu Tri Natalin. Terima kasih banyak. Oke, dan selanjutnya ya, tadi juga di awal sudah Sabrina sampaikan bahwa ada seorang news presenter dan juga seorang produser TV ya. Langsung saja kita ajak untuk bergabung di antara kita semua. Ada si cantik Jihan Novita Sari yang akan memaparkan materi, yaitu mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Selamat pagi Kak Jihan. Selamat pagi Kak Sabrina, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, apalagi juga ketemu sama Kak Jihan nih, seorang news presenter. Sabrina langsung, wah ini minder.com ini rasanya. Mungkin boleh diceritain dong Kak Jihan. Kak Jihan mungkin boleh dong diceritain ini juga ke teman-teman ini ya. Kak Jihan ini biasanya membawakan acara apa sih Kak? Ini mungkin juga teman-teman pengen tahu banget nih.
Oke. Biasanya aku siarannya update corona, program update corona. Jam 3 sore di Kompas TV. Oke, nah itu ya nanti kalau misal pengen nontonin Kak Jia nanti silahkan ya. Tapi yang pastinya setelah ikut acara ini nantinya ya. Oke, baik. Dan Kak Jihan ini nanti akan memaparkan materi sekali lagi yaitu mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Kak Jihan silahkan untuk share script materinya. Oke, untuk teman-teman baik, juga. Baik. Baik, untuk teman-teman juga nanti jangan sungkan untuk melayangkan atau menuliskan pertanyaan yang ditujukan untuk Bu Trinatalin ya, nanti melalui kolom chat yang tersedia, silahkan. Jadi kami tunggu karena nanti Anda yang bertanya dengan pertanyaan yang paling menarik, juga untuk Anda yang posting ya melalui Instagram nanti berkesempatan untuk mendapatkan giveaway. Baik, kalau begitu silahkan Kak Jihan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih sekali lagi Kak Sabrina atas waktu dan kesempatannya. Baik, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi teman-teman di Kabupaten Sanggau. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan ya. Wah, luar biasa. Akhirnya kita bisa berjumpa di pagi hari yang spesial ini gitu ya. Saya ingin izin share screen dulu. Baik, sudah terlihat ya untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga selamat pagi dan senang sekali akhirnya saya bisa satu layar lagi dengan Mas Yosi. Halo Mas Yosi, selamat pagi. Sehat ya Mas ya. Ya, dan saya juga ingin mengucapkan selamat pagi dan salam kenal juga untuk narasumber lainnya. Ada Mbak Tri dan juga Mas Diki. Selamat pagi, salam kenal. Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa dan akhirnya bisa bersilaturahmi ya melalui webinar Zoom pada pagi hari ini. Baik, teman-teman semua, senang sekali saya akhirnya bisa berbincang-bincang, sharing-sharing dengan teman-teman semua pada pagi hari ini. Dan tema kita, saya akan bahas tentang mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Namun sebelumnya saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah kenalan, nanti kita bisa lebih dekat lagi gitu ya, berteman di media sosial, bisa bersilaturahmi lagi lebih nantinya setelah ini kita bisa gampang ngobrol-ngobrolnya gitu ya kalau sudah kenal. Baik, perkenalkan saya Jihan Novita, saya adalah news presenter dan produser di Kompas TV. Dan teman-teman semua, ini saya tadi senang banget ya, ternyata peserta webinar pada pagi hari ini sebagian besar adalah para pelajar. Berarti adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang kreatif, apalagi di media sosial, di internet gitu ya, semuanya serba konten, semuanya serba melek digital. Jadi apa-apa dijadikan konten gitu ya untuk teman-teman, khususnya para siswa yang saat ini bahkan belajar aja melalui daring gitu ya. Tugas-tugas juga bikin konten, tugas-tugas ngupload video ataupun membuat suatu karya yang menghubungkan atau membutuhkan dan mengaitkan internet sebagai modal untuk membuat tugasnya gitu ya. Bahwa kita lihat juga dengan transformasi digital yang saat ini semakin gencar gitu ya, semakin kita lakukan, bahwa memang pengguna internet dan media sosial di Indonesia, menurut data dari VR Social and Hootsuite 2021, datanya saya tadi sama ambilnya seperti Mas Yosi yang ambil juga gitu ya, dari VR Social and Hootsuite gitu ya, bahwa memang saat ini ada 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Angka ini 73,7% dari total populasi dan meningkat 15,5% dari tahun sebelumnya. Luar biasa, ini meningkatnya pesat sekali karena memang pandemi COVID-19 ini juga menuntut kita secara otomatis bertransformasi menjadi masyarakat yang serba digital. Dan juga ada 170 juta pengguna sosial media di Indonesia atau 61,8% dari total populasi dan meningkat 6,3% dari tahun sebelumnya. Meningkat, pengguna internet meningkat, pengguna media sosial juga meningkat. Kalau kita lihat apa saja sebenarnya kanal digital yang paling sering digunakan oleh masyarakat saat ini, yang pertama ada YouTube, yang kedua ada WhatsApp, ada Instagram, dan juga Facebook. Ini ada 4 kanal digital yang paling sering digunakan, dan saya yakin pasti teman-teman semua di sini juga punya nih akun-akun, kanal digital, 4 kanal digital yang paling sering digunakan. Bahkan tak jarang juga untuk teman-teman pasti punya tidak pasti juga sih, beberapa mungkin yang punya satu kanal digital punya 2 akun gitu ya. Dari Instagram yang satu mungkin akun Instagram buat berjualan, yang satu lagi untuk pribadi, ataupun biasanya ini adalah
beberapa ini khusus akun buat memperkenalkan karya-karyanya, satu lagi memang untuk kegiatan pribadi atau kegiatan kehidupan sehari-hari. Wah, makanya ini kita lihat pengguna internet dan juga pengguna media sosialnya semakin tinggi angkanya, setiap harinya semakin bertambah. Bahwa memang berkembang pesatnya jumlah pengguna internet di Indonesia ini dan juga semakin banyak serta beragamnya platform, aplikasi, dan juga media sosial saat ini, secara otomatis itu menuntut kita sebagai penggunanya harus cakap dan juga bijak dalam menggunakan ataupun beraktivitas di media digital ataupun internet gitu ya. Dan kemampuan tersebut kita harus kembangkan yang dikenal sebagai literasi digital. Sebenarnya menurut dari definisi yang saya ambil dari Wikipedia gitu ya, literasi digital adalah pengetahuan dan juga kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan juga memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah definisi dari literasi digital sesungguhnya. Tetapi pada praktiknya sebenarnya literasi digital bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Di mana seseorang pengguna internet ini yang memiliki kecakapan literasi digital bukan hanya dituntut untuk mampu mengoperasikan alat, tetapi juga mampu bermedia sosial dengan penuh tanggung jawab. Dan kita lihat kecakapan literasi digital yang dimiliki seseorang ini ataupun yang sedang dikembangkan oleh seseorang nih sebagai pengguna sosial media gitu ya, bagi teman-teman ini sangat bisa loh dimanfaatkan untuk banyak hal positif gitu ya, salah satunya untuk mengenalkan budaya Indonesia yang lebih luas lagi. Dan kita lihat sebenarnya apa sih budaya Indonesia, kita lihat inilah identitas budaya Indonesia yang sesungguhnya gitu ya, ada nilai-nilai Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada gotong royong, ada toleransi gitu ya. Ini adalah prinsip budaya Indonesia, identitas budaya Indonesia yang perlu sekali kita kedepankan, perlu kita pegang teguh untuk kita beraktivitas di internet, di media sosial. Bahwa memang pada pasalnya gitu ya, internet memang dunia maya, tetapi itu adalah kegiatan kita, itu adalah implementasi kita, dan itu adalah cerminan kita juga dalam kehidupan di dunia nyata. Jadi perlu sekali mengedepankan identitas budaya Indonesia ini dalam beraktivitas di internet, seperti nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga gotong royong. Dan selain itu juga ini adalah identitas budaya Indonesia, perlu kita pegang prinsip teguh untuk kita bisa beraktivitas di media sosial. Seperti kita membuat konten, itu perlulah kita perhatikan juga nilai-nilai ini, identitas budaya Indonesia ini dalam setiap konten yang kita buat, dalam setiap komentar yang kita buat juga di konten orang gitu ya, dalam setiap pokoknya aktivitas semuanya yang kita lakukan di internet haruslah kita mengedepankan dan memegang prinsip dari identitas budaya Indonesia agar orang-orang pun jadi paham dan lebih kenal gitu dengan kita. Oh iya, ini ramah sekali ya orangnya. Iya, itu adalah ciri dari budaya Indonesia. Orang-orangnya ramah, sopan santun, terus juga toleransi, terus juga mengedepankan gotong royong. Itu adalah salah satu bentuk kita mengenalkan budaya Indonesia di media sosial ataupun di internet dengan kemampuan dan kecakapan literasi digital yang saat ini kita miliki dan sedang kita kembangkan. Baik, kita lihat tadi adalah prinsip-prinsip dari identitas budaya Indonesia yang perlu sekali kita jadikan prinsip gitu ya. Tetapi ragam budaya Indonesia seperti bahasa, kesenian, pakaian tradisional, adat istiadat, dan juga kuliner, ini adalah bentuk-bentuk ragam budaya Indonesia yang bisa kita kemas dan kita kolaborasikan dengan nilai-nilai identitas dari kebudayaan Indonesia tersebut. Jadi tadi kalau nilai-nilainya menjadi suatu komponen penting yang harus kita tunjukkan di media sosial ataupun aktivitas kita di internet, tetapi bisa kita kolaborasikan dengan konten-konten, yaitu adalah konten bahasa. Mungkin teman-teman bisa mengemas konten bahasa Indonesia, mungkin ada bahasa Sanggau seperti apa, apa yang menarik dari bahasa Sanggau, atau kesenian apa yang ada di Sanggau, terus pakaian tradisional apa, adat istiadat apa, dan kuliner khas apa yang ada di Sanggau, bisa sekali dikolaborasikan dan menjadi konten yang oke banget.
di media sosial, karena mengenalkan budaya Nusantara di era digital ini dapat dilakukan dengan kemasan yang lebih modern lewat media digital, salah satunya di media sosial. Dan kekayaan kebudayaan Indonesia ini menjadi salah satu modal berharga juga bagi masyarakat atau warganet untuk berkreasi di media digital. Banyak sekali ya topik-topiknya gitu, kita lihat ada bahasa, kesenian, pakaian tradisional, adat istiadat, dan juga kuliner yang bisa dituangkan menjadi sebuah konten kreasi yang menarik sekaligus mengenalkan budaya Indonesia ke publik. Dan biasanya nih ya, kalau misalnya sudah dikemas dalam teknologi yang canggih, yang oke dan eye-catching, pasti masyarakat pun akan bangga akan budaya tersebut dan bisa dijadikan sebagai gaya hidup juga gitu ya. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa mengemas dari budaya Indonesia ini, kita bisa tunjukkan dalam kemampuan literasi digital kita, dan kita bisa tunjukkan itu di internet ataupun di media sosial kita. Ya, caranya dengan membuat konten digital gitu ya. Kita lihat konten-konten digital tuh banyak sekali. Ada artikel atau blogging, ada vlog, ada foto atau image, ada video reels gitu ya, ada microblogging dan juga audio atau podcast. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis konten digital. Kalau misalnya kita sudah tahu nih apa yang kita ingin sampaikan sih, apa yang ingin kita kenalkan, kita ingin membuat konten apa gitu di media sosial, di di media sosial ataupun di akun Instagram, TikTok ataupun Facebook ataupun YouTube kita tadi, dengan mengolaborasikan antara identitas budaya Indonesia dengan ragam-ragam kebudayaan Indonesia ini dalam sebuah jenis konten digital, tuh ada beberapa yang perlu kita perhatikan juga gitu ya, bahwa tetapi jika kita memang sudah ingin mengemasnya, konten digital itu akan sangat indah gitu ya, kita buat gitu dengan hati, dengan menghasilkan karya yang oke banget, dengan kalau misalnya kita sudah bangga dengan budaya Indonesia. Nah, ini ada beberapa contoh dulu mengenalkan budaya Indonesia melalui media digital atau media sosial. Nah, ini ada salah satu contoh foto atau jenis konten image gitu ya, mengenalkan kesenian tari menjadi khas dari kebudayaan Indonesia ataupun kebudayaan dari wilayah tertentu. Ini saya ambil dari Depok gitu ya, Depok Jawa Barat. Ini ada dia mengenalkan budaya tari, tetapi di sini ada keharmonisan kebudayaan dengan keindahan, dengan senyum gitu yang disampaikan juga. Ini adalah salah satu bentuk dari ini loh ciri khas bangsa Indonesia yang perlu dan bisa kita kenalkan, menjadi kontennya oke banget, dan menjadi identitas kita juga di media sosial seperti apa. Dan lanjut, ini ada makanan tradisional juga, orang sedang membuat dodol gitu ya, membuat dodol, makanan tradisional, mungkin di Sanggau juga banyak sekali kuliner-kuliner khasnya gitu ya, bisa dijadikan konten juga gitu. Di sini hanya, walaupun hanya dalam satu potret foto, tetapi kita bisa lihat makna yang tersirat dari foto ini, bahwa ini mengenalkan ada dodol, tetapi di situ balik lagi ada senyum, ada sepertinya ada keharmonisan antara satu orang dengan orang yang lain. Terus ini adalah salah satu bentuk dari ciri identitas budaya Indonesia juga, bahwa memang Indonesia itu beragam gitu ya, tetapi tetap ramah, tetap sopan santun, itu tetap terlihat di dalam satu jenis konten digital ini. Dan lanjut, ini ada beberapa konten digital juga yang saya ambil gitu ya, saya lihat dari konten-konten kreator kita, selebgram kita yang oke-oke banget gitu ya. Ada Awkarin di sini, dia liburan mengunjungi sebuah tempat, ternyata ini ada tempat apa, rumah adat dari Wairebo di Nusa Tenggara Timur, dijadikan konten gitu ya, dan kita jadi tahu, oh ternyata ada budaya Indonesia seperti ini ya, ragam budaya Indonesia, rumah adatnya tuh seperti ini di Wairebo gitu. Jadi apa yang dibagikan itu juga menjadi informasi baru dan mengenalkan budaya Indonesia juga kepada teman-teman atau masyarakat followersnya si selebgram ini gitu. Dan ini juga ada upacara tradisional gitu, upacara adat penerimaan tamu di Wairebo, juga diperkenalkan juga oleh Awkarin ini di dalam media sosialnya dia. Terus juga ada Jerome Pauline, mahasiswa di Jepang, dia adalah warga Indonesia yang sangat bangga sekali menggunakan batiknya dalam setiap kegiatannya walaupun beraktivitas di negara orang gitu ya. Ini adalah salah satu juga bentuk mengenalkan budaya Indonesia yang lebih luas lagi. Dan kita lihat
dengan konten-konten yang sebagai contoh ini gitu ya, kita bisa nanti teman-teman di sini semuanya pasti orang-orang yang sangat kreatif gitu, sudah lihat, oh oke, okay, setelah ini mungkin saya bisa gali apa ya, saya bisa bikin konten apa ya yang ada di sekitar saya, wah banyak banget nih, jadi sudah punya modal, tetapi balik lagi nanti dikemasnya dengan suatu jenis konten digital yang jangan lupa mengedepankan beberapa unsur-unsur identitas dari budaya Indonesia tersebut, dan juga boleh diambil dari contoh ragam budaya Indonesia yang kalian suka itu apa gitu. Dan ini kita lihat ada beberapa tips membuat konten digital yang oke dan juga eye-catching gitu, dan bisa tepat sasaran. Jangan lupa yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Teman-teman mau apa sih, mau jadi siapa sih di media sosial, mau jadi ini adalah media sosial itu bukan hanya ajang untuk kita bisa mengekspresikan diri, kita menjalin silaturahmi, tetapi juga bisa menjadi wadah untuk kita meningkatkan personal branding kita. Jadi gunakanlah ini juga bisa untuk meningkatkan personal branding kita. Jadi tentukanlah tujuan yang ingin dicapai. Kita mau jadi seperti apa, kita ingin dikenal seperti apa, jadi tentukan dulu tujuannya, setelah itu nanti baru kita perhatikan lagi apa yang perlu kita lakukan agar tujuan itu bisa tercapai. Dan lanjut ada lakukan riset konten. Kaitkan juga bisa konten yang akan teman-teman buat ini dengan hal yang sedang trending. Terus juga sesuaikan dengan follower atau target dari audiens. Teman-teman berarti anak-anak SMA gitu ya, biasanya anak-anak kuliah atau anak-anak SMP punya tuh apa yang sekarang di kategori usia-usianya masing-masing punya sebuah apa kesukaan atau favorit yang bisa bareng-bareng, biasanya jadi favoritnya bareng-bareng gitu. Jadi bisa dikaitkan konten-konten digital yang teman-teman buat ini dengan apa sih yang sedang disukai oleh followers teman-teman, apa sih yang sedang digemari oleh audiens teman-teman di media sosial atau di media digital teman-teman gitu ya. Jadi bisa lakukan riset dulu, jangan lupa, karena setiap konten yang kita hasilkan itu juga abadi gitu ya, akan jadi jejak digital kita. Jadi buatlah konten yang oke banget, yang bisa dikenang oleh masyarakat, khususnya untuk diri kita sendiri juga gitu. Dan jangan lupa tips membuat konten digital yang lain, ada manfaatkan metode penulisan yang menarik. Nah inilah diperlukan juga gitu ya, kemampuan kita dalam menulis caption, terus kita kemampuan kita dalam memaparkan sebuah mendeskripsikan sebuah konten yang kita buat gitu ya. Jadi gunakanlah metode penulisan yang menarik tetapi tidak mengandung unsur SARA, pornografi, dan juga pelecehan atau tidak menyinggung orang lain gitu. Tetap memperhatikan juga identitas dari budaya Indonesia tadi gitu. Terus juga memahami minat audiens, ada gunakan bahasa yang mudah dimengerti, jangan susah-susah, karena kita nggak tahu followers kita tuh dari kalangan mana aja, terus dari berbagai usia, jadi bisa buatlah dan gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh semua orang. Dan jangan lupa menjadi diri sendiri, ini penting sekali. Tidak perlu menjadi seperti siapa, tidak perlu kita berperilaku ingin terlihat seperti apa, jadilah diri sendiri, tetapi tunjukkanlah versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan jangan lupa untuk konsisten dalam membuat konten digital. Nah, ini adalah beberapa tips membuat konten digital yang bisa membantu teman-teman, agar teman-teman bisa menjadi konten kreator gitu ya, agar teman-teman bisa menjadi siswa atau siswi yang semakin positif dan kreatif dalam menggunakan internet dengan kemampuan dan kecakapan literasi digital yang saat ini teman-teman miliki. Dan gimana akhirnya kalau misalnya kita mau menjangkau audiens yang lebih luas lagi, Kak Jihan? Ini banyak banget loh caranya, kalau misalnya teman-teman mau yang gratis gitu ya, bisa pakai sosial media hashtag. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin konten digital gitu ya, sebuah konten, jangan lupa pakai hashtagnya. Seperti saat ini mungkin kan kita ada hashtag siberkreasi, hashtag makin cakap digital gitu ya. Semuanya itu adalah salah satu contoh untuk bisa kita menjangkau followers-followers kita atau masyarakat yang mungkin saat ini tidak terjangkau oleh kita. Jadi saat orang lain yang kita mungkin tidak kenal berada dalam jangkauan yang jauh dari kita, saat mengklik satu hashtag yang mungkin berkaitan, nah konten kita bisa dikenal oleh
dan kita konten kita bisa dilihat oleh orang yang mungkin sebelumnya tidak ada di lingkungan kita, tidak menjadi followers kita. Ini adalah salah satu contoh untuk bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Dan kalau misalnya memang teman-teman adalah orang-orang yang punya bisnis gitu ya, misalnya punya bisnis online, kuliner, makanan apa yang memang pengen diperkenalkan di media sosial, boleh kalau misalnya punya budget emang untuk promosi, ya bisa pakai Facebook atau Instagram dan juga YouTube Ads atau Google SEM gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk promosi konten ke audiens yang lebih luas lagi dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Tetapi ingat sekali lagi bahwa memang apa yang kalian tunjukkan, apa yang kalian berikan di internet gitu, di akun media sosial kalian, itu adalah menjadi jejak digital teman-teman. Jadi gunakanlah media sosial ini dan berikanlah jejak digital ini yang baik, yang positif, karena itu adalah menjadi citra kita di masa depan. Dan sekian dari saya, terima kasih. Kalau teman-teman mau tanya-tanya lagi, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Dan mungkin kalau misalnya mau teman-teman mau nanya-nanya lebih lanjut lagi, boleh di kotak aja ke Instagram saya @jihanovitasari. Baik, untuk waktunya saya kembalikan ke moderator kita, Kak Sabrina. Silahkan Kak Sabrina. Oke, terima kasih banyak Kak Jihan, luar biasa. Itu tadi adalah materi yang telah diberikan oleh Kak Jihan, yang pastinya nanti kalau misal teman-teman juga memiliki pertanyaan terkait dengan materi, ya ingat ya, terkait dengan materi yang disampaikan oleh Kak Jihan, jangan nanti malah tanya, Kak Jihan boleh tanya nomor handphonenya enggak? Jangan gitu nantinya ya. Oke, baik, dan nanti kita akan ketemu lagi dengan Kak Jihan di sesi tanya jawab pastinya. Terima kasih banyak Kak Jihan. Oke, dan selanjutnya, tadi juga di awal sudah Sabrina sampaikan bahwa ada seorang guru SMA Don Bosco Sanggau. Ini tanpa berlama-lama ini ya, langsung saja ini kita sambut, yaitu Pak Diki Riyadi yang nantinya akan memaparkan materi cerdas bermedia sosial di era keterbukaan informasi dan bijak sebelum mengunggah di media sosial. Selamat pagi, Pak Diki. Selamat pagi, Kak Sabrina. Oke, selamat pagi Pak Diki. Ini menjadi misteri tadi, kalau Kak Yosi ya sudah berhasil menebak bahwa Bu Tri Natalin adalah guru matematika. Mungkin Pak Diki ya boleh mengungkap misteri yang dari awal acara udah kita tunggu-tunggu gitu, jawaban yang paling benar. Memang sebenarnya Pak Diki ini mengajar mata pelajaran apa sih Pak? Baik, sebenarnya saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, baik, kalau begitu sudah ya, sudah bukan menjadi misteri ya Kak Yosi ya, sudah terjawab. Oke, baik. Dan juga untuk teman-teman yang lainnya nanti boleh bertanya ya dengan Pak Diki ya, nanti terkait dengan materi yang akan disampaikan, bukan terkait dengan tugas bahasa Inggris yang telah diberikan oleh Pak Diki sendiri ya. Jadi silakan nanti bertanya mengenai materi yang akan disampaikan. Jadi silakan untuk pemaparan materinya Pak Diki, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Sabrina yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk menyampaikan sedikit materi berkaitan dengan literasi digital. Saya sangat bersyukur di sini karena bisa berjumpa dengan orang-orang hebat tentunya yang narasumber di sini dan bisa memberikan inspirasi terutama bagi peserta didik di sini, karena yang banyak mengikuti materi di sini adalah peserta didik. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Ini dia. Ya, kali ini materi yang ingin saya sampaikan adalah etika digital terkait dengan cerdas bermedia sosial di era keterbukaan informasi dan bijak sebelum mengunggah di media sosial. Seperti kita ketahui bahwa media sosial memang adalah media yang sangat
berkembang untuk saat ini, terutama bagi kita sebagai generasi muda. Tentunya tidak ada yang tidak tahu tentang media sosial. Baik, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu, berikut ini apa itu etika digital. Etika digital adalah tata cara kita atau bagaimana tingkah laku kita dalam bermedia sosial, baik itu menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan tidak menyinggung pengguna-pengguna lainnya. Bapak Diki, komponen masyarakat digital. Mohon maaf Bapak, mohon maaf ini Sabrina ya? Terpaksa untuk menyela ini karena untuk audionya ini kami rasa mungkin agak sedikit ada feedback ini ya. Mungkin boleh dicopot untuk headsetnya atau mungkin dikenakan kembali. Ini kalau katanya Kak Yosi biasanya dari earphone-nya. Nah ini sudah agak lebih baik ini Pak Diki, mungkin boleh dites lagi. Oke, cek. Apa sudah terdengar? Sedikit lebih baik, Pak, mungkin daripada yang tadi. Sudah jelas ya? Boleh, Pak. Baik, sepertinya sudah aman. Jadi silakan untuk melanjutkan materinya. Sekali lagi, Sabrina mohon maaf atas interupsi dari Sabrina ini. Jadi silakan untuk melanjutkan materinya, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, tadi itu etika digital, yaitu komponen masyarakat digital harus memiliki etika digital dengan mematuhi jenis segala aturan dan tata krama yang ada saat menggunakan perangkat teknologi secara digital. Nah, jadi dapat dipahami bahwa etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam bermedia sosial, terutama dalam era digital, kita turut memperhatikan apa itu etika digital supaya kita tidak salah kaprah dalam bermedia sosial. Nah, yang berikutnya, apa saja etika digital yang harus kita perhatikan dalam bermedia sosial, terutama sebagai warga digital. Yang pertama yaitu pemilihan kata yang tepat saat berkomunikasi. Lalu yang kedua, tidak menyinggung pihak lain. Lalu yang ketiga, tidak memberikan informasi yang rahasia. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber, berhati-hatilah ketika memberikan informasi di media sosial. Jangan apapun itu diunggah. Lalu yang berikutnya, bertanggung jawab pada apa yang kita posting. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita sebarkan di media sosial. Dan itu semua tentunya harus dapat menginspirasi orang lain. Yang berikutnya, tetap menjaga kesopan santunan pada warga digital lainnya. Artinya kita tidak saling menyinggung antara sesama pengguna di dalam warga digital ataupun di dalam media sosial. Yang berikutnya, tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax. Atau hoax. Yang berikutnya, tidak berkomentar negatif di postingan orang lain. Ya, ini sering terjadi di sekitar kita bahwa kita kadang kurang menjaga jari-jemari kita untuk berhati-hati. Kadang kita saking terburu-buru lalu kita tidak memikirkan apa yang kita lakukan di media sosial. Salah satunya berkomentar yang buruk terhadap postingan orang lain. Berikutnya, ini dia beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Ya, tentu saja media sosial penggunaannya saat ini ada manfaat negatif ataupun positif. Tapi sebaiknya kita harus menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang bermanfaat, tentunya manfaat yang positif. Selanjutnya, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara legal. Yang berikutnya, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk ke dalam sebuah sistem. Ya, ini seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa narasumber tadi, bahwa berhati-hatilah, jangan sampai apapun identitas kita bagikan atau kita sebarkan kepada
orang lain. Nah, selanjutnya kita pahami, setelah memahami etika digital, kita tentu mengetahui apa itu budaya digital, yaitu hasil olah pikir, kreasi, cipta karya manusia berbasis teknologi internet. Jadi budaya digital ini, terutama di zaman sekarang, sangat sudah melekat kepada kita semua dalam penggunaan internet. Jadi berhati-hatilah dalam mengunggah segala sesuatunya di media sosial dan cerdaslah dalam bermedia sosial. Nah, yang berikutnya, pentingnya etika dalam menggunakan media sosial. Kenapa pentingnya etika dalam menggunakan sosial, dalam bermedia sosial atau dalam menggunakan sosial media? Karena dengan adanya etika dalam teknologi informasi, terutama dalam penggunaan media sosial, diharapkan masyarakat atau penggunanya dapat memahami dan mengetahui bagaimana cara menggunakan sosial media itu dengan baik dan benar. Jadi kita tahu apa yang harus kita posting ataupun apa yang tidak penting kita posting. Saat ini penggunaan media sosial nampaknya telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial saat ini juga telah dijadikan tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi. Untuk itulah berhati-hati ketika ingin menyebarkan informasi apapun yang ada di sosial media, ataupun informasi yang ada yang ingin kita sebarkan di akun sosial media milik kita. Besar karena ada yang masalah sedikit dengan slide ini, jadi tidak muncul ke slide berikutnya. Baik, Bapak Diki, apa mau kami bantu Pak untuk tampilan materinya? Ya, bisa dibantu. Berkenan ya Pak ya untuk kami bantu ya. Baik, mungkin Bapak Diki boleh stop share screen, akan kami bantu untuk tampilan materinya. Juga untuk teman-teman yang lainnya ya, tetap semangat yang pastinya. Jadi jangan kendor untuk semangatnya, silakan tetap aktifkan kamera video teman-teman yang pastinya, karena sesaat lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan silakan Pak Diki ya, ini sudah terlihat untuk tampilan materinya. Mungkin ketika nanti beranjak ke slide selanjutnya, silakan beritahu kami dengan isyaratkan next slide atau slide selanjutnya. Silakan Pak Diki untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih Kak Sabrina. Next slide terlebih dahulu. Ya, berikut etika media sosial. Yang pertama, etika dalam berkomunikasi. Yang kedua, hindari penyebaran SARA, pornografi, dan aksi kekerasan. Yang berikutnya, cross-check kebenaran berita. Ini berkaitan dengan berita-berita, apakah berita itu benar, berita bohong, ataupun berita apapun yang ada di media sosial. Wajib kita cross-check sebelum kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kita tidak salah dalam menanggapi sebuah informasi di media sosial. Yang berikutnya, menghargai hasil karya orang lain. Ya, apapun bentuknya, hasil karya orang lain itu wajib kita hargai. Karena kita tidak tahu seberapa usaha orang tersebut untuk membuat sebuah hasil karya. Terutama hasil karya yang menginspirasi dan hasil-hasil karya yang bermanfaat bagi kita semua. Yang berikutnya, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ya, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa informasi pribadi ini adalah informasi yang penting dan tidak perlu disebarkan kepada orang lain. Next. Memahami media sosial, saya bermedsos maka saya ada. Sering orang mengatakan demikian, ketika kita bermedia sosial maka kita ada. Namun ketika media sosial kita ini sering tidak aktif, maka kita dikatakan tidak bermedsos. Next. Nah, apa itu media sosial? Mungkin di sini kita semua sudah paham bahwa
pengertian media sosial itu adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama dengan yang lainnya dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi dalam media sosial ini kita bisa berinteraksi kemanapun, mengetahui dunia, baik itu di luar negeri ataupun dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu. Next. Nah, berikut ini adalah dampak positif dan negatif dari media sosial. Yang pertama, biasa sering dialami oleh remaja, yaitu bisa menjadi introvert. Artinya, kurang bergaul dengan sesama, akhirnya dia menyendiri, dan akhirnya menjadi introvert. Lalu, gangguan kesehatan fisik. Ya, biasanya kita sering menatap layar komputer ini, bisa juga mengganggu penglihatan, terutama mata kita. Berikutnya dapat menimbulkan gangguan mental. Yang berikutnya terpapar konten negatif, terpapar hoax, mengganggu relasi, bisa memicu kejahatan. Yang bisa memicu kejahatan di sini maksudnya adalah dengan media sosial. Kadang kita sering memanfaatkan media sosial atau banyak orang memanfaatkan media sosial untuk beberapa kasus penipuan ataupun hal-hal yang bisa memicu kejahatan dan menimbulkan kejahatan satu dengan yang lainnya. Berikutnya. Nah, tidak hanya dampak negatif, media sosial juga memiliki dampak positif. Untuk itulah, cerdaslah dalam bermedia sosial di era keterbukaan informasi ini. Karena tidak semua informasi yang ada di media sosial itu selalu dampaknya positif atau selalu dampaknya negatif. Dan kali ini tidak melulu hanya dampak negatif, media sosial juga memiliki dampak positif. Salah satunya tadi, dengan berinteraksi dengan teman lama yang mungkin sudah terpisahkan jarak. Selain itu, kita juga terus mengikuti perkembangan kehidupan keluarga dan teman. Selain itu, kita juga dapat mengakses informasi, terutama kita di sini, siswa-siswi sebagai pelajar atau siapapun juga, dapat mengakses informasi berkaitan dengan pendidikan ataupun dengan hal-hal lain, dan itu semua dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Selanjutnya, nah, di sini sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar. Mungkin kita semua juga tahu dan mengerti tentang hal ini. Yang pertama yaitu social network. Media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Contohnya Facebook. Lalu ada Discuss. Media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan seperti Skype dan lain sebagainya. Share. Media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file. Misalnya YouTube dan lain sebagainya. Publish, ya, media sosial yang difungsikan untuk memposting hal-hal terkait informasi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mungkin artikel ataupun informasi-informasi lainnya seperti Wikipedia. Next. Ini ada social game, ada MMO, contohnya adalah Warcraft, Conan dan lain sebagainya. Ada virtual world, ada live case, ada live stream dan microblog seperti Twitter dan lain sebagainya. Next. Next aja Kak yang slide ini. Nah, dalam bermedia sosial tentunya kita harus memiliki kecerdasan. Yaitu orang yang pintar dapat memanfaatkan media sosial itu untuk mempermudah hidupnya. Seperti tadi sudah dijelaskan narasumber, mungkin kita bisa mudah dalam belajar, mencari kerja, mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja, dan lain sebagainya. Karena dengan media sosial ini apabila dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan kita cerdas dalam menggunakan sosial media ini, media sosial itu juga dapat bermanfaat bagi kita. Apabila kita menggunakan segala sesuatunya dengan hal-hal yang positif. Next. Nah, ini dia 10 besar media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Tadi ini sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, jadi di next-kan aja. Next saja slide ini. Ini juga next. Nah, di sini kita memahami ciri-ciri media sosial. Yang pertama, konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang.
isi pesan muncul tanpa penghambat. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dijadwalkan. Pengguna medsos atau kreator atau aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Jadi kita bisa berekspresi di media sosial. Tetapi berekspresi di sini harus memiliki batasan-batasan. Tentunya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Lalu bisa berbagi, sharing, kehadiran atau eksis, hubungan relasi dengan yang lainnya, atau dengan kelompok. Next. Keunggulan media sosial dibandingkan media konvensional. Ya, keunggulan media sosial salah satunya itu cepat, ringkas, simple, dan bisa diakses oleh siapapun. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu, kita bisa menggunakan media sosial dengan baik. Asal akses internet kita ataupun sinyal, mungkin paket kita itu kita miliki, maka kita sudah dapat mengakses media sosial dibandingkan media konvensional. Next. Benarkah media sosial itu begitu penting? Ini pertanyaan yang mungkin timbul dalam diri kita. Nanti kita bisa bertanya ataupun sharing di sesi tanya jawab. Apakah media sosial begitu penting? Next. Kegunaan medsos. Salah satunya kegunaan medsos adalah mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi di luar batas organisasi, baik internal maupun eksternal. Jadi kita bisa berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan siapapun tanpa batas ruang dan waktu. Next. Nah, ini berikutnya keterbukaan informasi. Jadi dalam media sosial ini kita harus cerdas dalam keterbukaan informasi. Artinya cerdas dalam keterbukaan informasi itu karena tidak semua informasi yang ada di media sosial itu benar adanya. Kita harus cross-check seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi apa yang kita lihat ataupun apa yang ingin kita posting itu dapat bermanfaat tentunya bagi banyak orang. Next. Nah, ini biasa tren dan perilaku terhadap medsos. Yang merah ini yang paling banyak kita alami. Atau kita masuk bagian yang mana? Mengeluh, menghujat, membuli, menghasut, sombong, dan lain sebagainya, pamer. Nah, ini yang dinamakan cerdas dalam bermedia sosial. Kita harus pilah-pilah apa yang penting. Misalnya untuk bisnis, mencari teman, atau mencari jodoh, dan lain sebagainya. Jangan kerjanya mengeluh saja di medsos. Apa-apa itu diposting, menghasut, berdoa, pamer. Sampai nanti kita lupa apa hal yang intim bisa kita pamer juga ke media sosial. Next. Sikap kritis terhadap medsos. Apa saja yang pengaruh positif media massa, apa saja pengaruh negatifnya tadi sudah disampaikan. Next. Ini next, sudah disampaikan tadi. Next lagi kah? Next. Nah, yang berikutnya yang perlu kita pahami, setelah kita cerdas dalam menggunakan media sosial di era keterbukaan informasi ini, kita perlu bijak sebelum mengunggah segala sesuatunya di media sosial. Kenapa kita perlu bijak? Ya, sebagai warga digital, terutama orang-orang yang paham mengenai jejak digital ataupun pengguna internet, kita perlu bijak dalam menggunakan atau mengunggah segala sesuatu di media sosial. Apakah hal tersebut bermanfaat atau justru jadi bumerang bagi kita semua? Next. Berikut hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan agar unggahan kita adalah unggahan yang bijak. Yang pertama, jangan oversharing. Ya, berlebihan. Seperti mengunggah KTP, atau nomor tiket penerbangan, atau sertifikat vaksin, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, jejak digital susah dihapus. Jadi apa yang sudah kita posting, itu sebentar saja bisa nyampai ke orang lain. Jadi berhati-hatilah. Yang berikutnya, ikuti atau follow akun yang tepat dan bermanfaat. Ya, kadang akun di internet itu tidak semuanya akun yang benar. Ada juga akun palsu. Jadi berhati-hatilah supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang berikutnya, lakukan detox medsos secara berkala. Artinya, cobalah untuk menjadwalkan berhenti bermain media sosial untuk kurun waktu tertentu. Jangan kita menggunakan sosial media atau setiap hari memegang HP. Nanti kita lupa dengan kegiatan-kegiatan lainnya di luar dunia maya kita ini. Next.
Ada beberapa prinsip yang harus dipahami dalam berinternet dan bersosial media. Yang pertama, penerimaan. Seseorang harus menerima bahwa internet bukanlah value free zone. Bukan value free zone. Artinya World Wide Web adalah tempat di mana nilai-nilai dipertimbangkan. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus menyadari bahwa internet tidak terlepas dari masyarakat, universal, tetapi itu adalah komponen utama darinya. Jadi semua orang di internet itu adalah masyarakat. Jadi kita perlu berhati-hati. Apakah segala sesuatunya bisa diterima dengan logika atau bisa ditangkap dengan fakta yang benar. Berikutnya, kepekaan terhadap budaya nasional dan lokal. Ya, internet dan media sosial tidak dapat tunduk pada satu set nilai seperti saluran TV lokal atau surat kabar lokal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menghormati apapun yang berkaitan dengan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Jangan memposting segala sesuatu yang dapat menyebabkan penyinggungan terhadap isu SARA. Yang berikutnya, berpura-pura menjadi orang lain. Ini yang sering terjadi. Kita sering menggunakan media sosial atau siapapun juga menggunakan, mengatasnamakan diri kita atau mengatasnamakan orang lain, lalu mengganti foto profil kita dengan foto-foto yang tidak baik, dan itu dapat menyebabkan identitas kita sendiri terganggu, dan itu semua dapat tentu saja membodohi orang lain di dunia internet dan dapat menimbulkan kejahatan dan mungkin juga beresiko bagi kita. Jadi jangan sampai kita di media sosial atau di internet itu berpura-pura menjadi orang lain, karena bersyukur saja menjadi diri sendiri. Apapun itu bentuknya, kita harus bersyukur. Next. Nah, oleh karena itu, dilansir dari laman San Diego Virtual School, kita sering mendengar yang namanya things before. Jadi sebelum melakukan segala sesuatunya, kita harus think before. Yang pertama, true. Cek dulu kebenaran dari konten tersebut atau dari medsos atau postingan di internet. Yang kedua, helpful. Apakah konten atau komen yang kamu unggah di medsos bermanfaat? Yang berikutnya, information. Apakah informasi yang kamu unggah dapat dipertanggungjawabkan? Yang berikutnya, need. Apakah konten yang kamu unggah selalu membantu dan diperlukan oleh orang lain? Yang berikutnya, kind. Apakah konten yang kamu unggah sudah bijak atau sopan, justru kasar kepada orang lain atau menyinggung orang lain. Berikutnya, atau next. Nah, dengan kita bijak sebelum mengunggah hal-hal di media sosial itu, kita nanti dapat menangkal hoax ini atau menemukan hoax di media sosial. Jadi kita tahu mana unggahan yang benar-benar faktanya bisa dibuktikan, mana unggahan yang faktanya tidak bisa dibuktikan atau hanya pengiringan opini semata. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax diterjemahkan sebagai berita bohong. Secara bahasa, hoax adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, membohongi, menipu, atau memperdaya siapapun juga. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan media sosial, terutama dalam mengunggah apapun di sosial media. Ketika kita menerima informasi apapun, kita cross-check dulu kebenarannya supaya informasi yang kita sampaikan juga tidak berujung informasi bohong kepada orang lain. Next. Nah, ciri-ciri hoax atau hoax. Menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoax adalah sebagai berikut. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Sumber beritanya tidak jelas, jadi belum terverifikasi. Jadi berhati-hatilah, dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain. Yang berikutnya, bermuatan fanatisme atas nama ideologi, provokatif, dan lain sebagainya. Next. Nah, berikutnya, jika Anda mendapatkan informasi baik berupa teks, video, maupun foto yang tidak jelas sumbernya, maka waspadalah. Itulah kita dituntut untuk cerdas, dan berhati-hatilah dalam mengunggah segala sesuatu di media sosial. Karena menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain. Next. Nah, ini berikut ada beberapa contoh berita hoax yang di sini, yaitu deteksi kerupuk yang digoreng dengan campuran plastik. Ini belum tahu ya kebenarannya. Next. Ada juga ini. Terkait COVID, terutama di era pandemi ini, sering banyak terjadi berita-berita bohong seperti beredar di Instagram, adanya data perusahaan yang merumahkan para pekerjanya, lalu ada
kompensasi listrik karena adanya work from home dan lain sebagainya. Next. Nah, yang berikutnya ini juga salah satu berita bohong yang sering kita temukan di SMS HP kita atau handphone kita masing-masing. Selamat, kamu salah satu yang beruntung mendapatkan beasiswa. Bagi orang awam ataupun orang yang tidak tahu, pasti dia terkejut mendapatkan biasanya cek atau uang senilai 5 juta atau biasa 10 juta dan lain sebagainya. Kalau kita tidak berhati-hati, kita justru memberikan informasi terkait data pribadi kita kepada orang tersebut dan akhirnya kita bisa mengalami kerugian ataupun penipuan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Next. Nah, ini berikutnya cara-cara menangkal hoax. Karena tadi kita berkaitan dengan cerdas dalam bermedia sosial dan mengunggah segala sesuatunya perlu berhati-hati, kita juga harus paham cara menangkal hoax di internet. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, video, maupun bentuk lainnya, serta mungkin kita mengikuti webinar seperti literasi digital ini yang tentunya dapat bermanfaat bagi pengguna internet ataupun bagi kita di era digital ini. Next. Nah, media sosial memang baik untuk remaja karena di media sosial kita akan mendapatkan banyak teman, informasi bisnis dan segalanya. Tetapi para remaja harus dapat membagi waktu antara orang tua, belajar dan teman yang berada di dunia nyata. Jadi harus cerdas dan bijak dalam bermedia sosial, terutama mengunggah segala sesuatu yang ada di media sosial. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Segala sesuatunya perlu kita pertanggungjawabkan, terutama di era digital ini, apapun yang kita posting di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan dan menginspirasi siapapun yang membaca atau melihat unggahan dan postingan kita. Saya rasa demikian, apabila ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas, nanti dapat dipertanyakan dalam sesi tanya-jawab. Terima kasih Kak Sabrina. Terima kasih banyak Pak Diki sudah bergabung di antara kita semua, sudah memaparkan materinya itu tadi ya, yang pastinya. Ini karena juga masih terhubung dengan Pak Diki kan? Pak Diki, halo? Ya. Oke, okay. Baik. Ini mumpung masih terhubung dengan Pak Diki, jadi langsung Sabrina masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Ini untuk menghemat waktu ya. Ini videonya terhenti ya, nih baik, kalau ya, di tampilan kami. Oke, bisa kami atasi, baik. Ini pertanyaan yang ditujukan untuk Pak Diki. Pak, apa saja ya Pak ya yang dapat kita lakukan untuk menghindari kata-kata kasar atau bullying, hate speech, dan hoax? Karena di negara kita ini sendiri marak ya terjadi hal-hal demikian yang ternyata juga dapat menyebabkan seseorang jadi kena mental, Pak. Mungkin Bapak Diki boleh menjawab? Baik, terima kasih Kak Sabrina. Jadi apa saja yang Pak Diki, halo. Oke. Wah, ini sepertinya koneksi ya, koneksi internet ini sayang sekali. Untuk Pak Diki jadi misteri lagi nih, ternyata Pak Diki memang hobi meninggalkan misteri ya. Tadi dari awal mungkin patah pelajaran yang susah kita tebak, tapi sekarang juga terkendala di koneksi. Namun semoga nanti juga bisa langsung bergabung di antara kita lagi ya. Ini untuk sesi tanya jawab akan Sabrina lanjutkan dengan pertanyaan yang ditujukan untuk Kak Yosi. Kak Yosi boleh bersiap-siap untuk menjawab. Ini tadi ada pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan banyak teman-teman yang ada di kesempatan pagi hari ini, Kak. Yang sesuai dengan tadi topik yang sudah kita diskusikan, yaitu tren pekerjaan di dunia digital. Dari Mariana ini ya, Mariana Yuniarti Devi. Bagaimana ya Kak Yosi ya cara supaya kita yang memiliki hobi yang kita juga posting di Instagram maupun juga TikTok, supaya hobi dan juga konten kita ini bisa disukai dan ditonton oleh orang banyak. Di sini saya masih seorang pelajar, apa ada tipsnya Kak? Katanya seperti itu. Terima kasih Mariana, terima kasih Yuniarti dan juga Devi. Tiga orang ya ini ya? Oh satu, namanya jadi satu. Oke, pertanyaan seperti ini sering saya jumpai ya, karena memang orang sepertinya mendapatkan kesulitan untuk
membuat konten-konten secara konsisten. Konsisten sebenarnya kata kuncinya, karena kalau mau bicara soal kreativitas pasti ada titik mulainya. Semua orang bisa mulai berbicara soal kreativitas, tetapi membuatnya secara konsisten ini akan sulit. Nah, karena dalam pertanyaan kamu itu ada kata banyak. Nah, ini yang harus kita sikapi dengan hati-hati. Memang digital teknologi itu salah satu tantangannya adalah ini, ya, tawaran keinstanan namanya, di mana kita bisa atau kita ingin konten kita ini ditonton oleh banyak orang, tiba-tiba viral, tiba-tiba populer. Kalau kita cuma fokus ke kata banyak, bahayanya nanti kita akan lelah ketika kok nggak banyak-banyak yang nonton, ya. Jadi pastikan dari awal kamu punya motivasi apa ketika kamu bermain sosial media. Apakah kamu langsung ingin mencari duit atau ini adalah platform kamu untuk memberi karya? Kalau saya boleh berusul, dimulailah dari memberi karya. Karena kalau misalnya untuk viral itu, kita tahu kalau pemain-pemain lama di YouTube tahu viral itu sebenarnya nggak ada teorinya, nggak ada rumusnya. Kalau viral yang diciptakan oleh YouTubers yang subscribersnya sudah besar, itu bukan viral, karena dia sudah melalui prosesnya, YouTube subscribersnya sudah banyak, ya otomatis akan lebih mudah buat dia mendapatkan viewers yang besar. Tetapi, itu pun tidak selalu berlaku sama di setiap kontennya. Coba deh perhatikan. Jadi tidak ada jaminan bahwa sebuah konten itu akan viral. Coba ada yang, rata-rata ya, yang viral, apalagi yang viral-viral mendadak itu, dari zaman dulu tidak ada yang bisa direncanakan. Oke ya, berarti kalau mau viral kita harus ngomongnya kayak gini, gambarnya kayak gini, suaranya sebersih ini, nggak ada. Ngedit grafisnya seperti ini, nggak ada. Ya, misalnya yang baru-baru apa ya, Dading Mang Oleh, ya, Dading Mang Oleh tuh benar-benar natural, original, ya kan, tidak ada. Kamu ngomongnya ini ya, rasanya jangan monyet, rasanya binatang yang itu aja, biar viral, misalnya kayak gitu ya. Jadi, nggak ada teorinya untuk menjadi viral. Makanya kalau kita fokusnya di banyak, akan capek kita. Tapi fokuslah kepada dua hal yang biasanya kalau saya sebut bensin. Bensinnya dari sebuah konsistensi adalah potensi dan fungsi. Ini kepedulian kita. Ini dua-duanya ada di kita. Jadi kita cuma bisa konsisten itu karena berangkat dari sesuatu yang kita miliki. Kita tidak bisa konsisten kalau kita tidak memilikinya. Banyak konten kreator yang cuma latah. Latah itu ya karena lagi viral ini, challenge ini lagi lucu. Jadi latah. Dia lupa mengolah originalitas mereka. Lupa mengolah potensi mereka. Padahal potensi itu kalau dilakukan secara perlahan dan terus-menerus, itu akan membuka kebutuhan juga dan kesempatan. Konsistensi itu adalah sebuah portofolio sebenarnya. Kalau di dalam, apalagi yang baik ya, yang konten-konten yang positif, itu akan membuat orang, ketika kamu mencari pekerjaan nanti itu, mereka itu sekarang tidak cuma menanyakan CV akademi, maksudnya nilai-nilai akademi kamu, tetapi juga akan ngecek kepada sosial media kamu, dia tanya, boleh saya lihat sosial medianya? Disitulah mereka akan melihat perilaku kamu. Makanya, Kak Yosi kalau mau kasih tips untuk bikin konten, berangkatlah dari potensi dan fungsi. Ya, potensi itu kamu punya potensi apa? Kamu kesukaannya apa? Kamu suka gambar, bikin konten-konten menggambar. Kamu suka menyanyi, bikin konten-konten menyanyi. Kamu suka makan, jadilah vloggers makanan. Kalau kamu suka main basket, ya bikin kontennya main basket. Jadi konten itu berdasarkan potensi. Kepedulian itu sebenarnya begini. Ini apalagi kalau kamu kombinasikan dengan kepedulian. Dua-duanya ada dalam kita, ada di dalam hati kita. Kepedulian itu gini, kalau kita jembrengin masalah sosial, pasti orang akan punya kecenderungan untuk pembobotan mana yang lebih mereka suka, mereka apa ya, mereka punya beban gitu ya bahasanya ya. Jadi misalnya kemiskinan, sampah, korupsi, narkoba, COVID-19 itu dijembrengin gitu ya. Coba disuruh pilih, kamu kalau kamu mau melihat diri kamu terlibat, kamu di mana kamu akan lebih banyak membantu. Nah, itu kepedulian. Kalau dua ini kamu gabungkan dan itu jadi sebuah hal yang konsisten, itu jadi satu portfolio yang bagus. Jadi don't underestimate small numbers ya. Kita maunya banyak, but don't underestimate small numbers. Atta Halilintar boleh followersnya banyak, tapi ada loh yang satu followers aja itu something banget. Ada yang tahu? Nah, ini saya mau tanya nih. Ada yang tahu? Saya nggak tahu di sini. Oh, nggak ada di sini fotonya. Ada yang mengenal nama Ibu Sarinah? Ibu Sarinah itu beda dengan Atta Halilintar. Atta Halilintar followersnya banyak, jutaan. Ibu Sarinah followersnya cuma satu. Ibu Sarinah itu adalah mbok.
embo atau mungkin bahasa modernnya babysitternya mungkin ya, Presiden Soekarno. Kalau dalam beberapa autobiografi kita akan menemukan betapa Presiden Soekarno ini menghargai seorang Ibu Sarinah. Ya, dia mengatakan dia belajar nilai-nilai kemanusiaan, menghormati wanita dari mbohnya yang satu ini. Saking dia menghormati mbohnya ini, di Jalan Tamrin di Jakarta, ada yang namanya Gedung Sarinah. Itu namanya dari, dan gedung itu gedung tua, dibangun memang untuk menghormati Ibu Sarinah ini. Bayangkan ya, kita lihat, Atta Halilintar followersnya banyak, kita nggak pernah tahu followers itu akan menjadi apa, tetapi yang followersnya cuma satu, ya kayak Ibu Sarinah followersnya cuma satu, Presiden Soekarno, tetapi dia akan menjadi seseorang yang memimpin banyak orang. You never know, benih yang kamu tabur dalam sosial media kamu, walaupun penontonnya cuma sedikit, itu akan menjadi apa. Jika itu sebagai sebuah benih yang bagus, lakukan, tabur itu, posting itu, upload itu namanya konten positif. Itu adalah benih-benih yang disebarkan. Jadi jangan fokus dengan banyaknya. Mudah-mudahan jawaban saya tidak terlalu panjang ya, karena dalam layar Kak Sabrina sudah muncul, berarti sudah panjang jawabannya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Kak Sabrina. Terima kasih banyak ya Kak Yosi ya, itu tadi juga akhirnya mencerahkan ini tadi jawabannya ya, kepada teman-teman yang mungkin selalu berpikir, aduh aku harus bikin konten seperti apa ya biar followers aku banyak gitu ya kan, jadi fokus apa tujuan baik ya dalam konten tersebut, nanti jumlah followers atau mungkin juga jumlah likers atau mungkin juga jumlah-jumlah yang lainnya nanti akan menyesuaikan, pastinya akan mengikuti pastinya. Kak Yosi juga dulunya nggak mungkin kok tiba-tiba langsung menjadi besar seperti itu, akan ada lalu akan ada proses yang harus kita lewati. Kak Yosi, terima kasih banyak untuk jawabannya di sesi tanya jawab ini. Oke, dan selanjutnya untuk pertanyaan Sabrina lanjutkan dengan untuk Ibu Tri Natalin ya. Bu Natalin mungkin boleh bersiap-siap untuk menjawab, Bu. Ini tadi ada pertanyaan yang masuk, Bu. Bagaimana ya, Bu ya, cara mengatasi jika akun media sosial ataupun data kita ini sedang diretas ataupun juga disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kalau misal kasusnya di teman-teman SMA mungkin gitu ya kan, ini usia-usia yang suka rese nih Bu, biasanya megang handphone atau gadget temennya yang lain, nanti langsung dibajak entah itu media sosialnya ataupun mungkin juga keranah yang pribadi, chat-chat pribadinya seperti itu. Kalau menurut Bu Tri Natalin seperti apa Bu? Oke, di sini untuk caranya bisa diretas itu biasanya di setiap aplikasi itu ada fitur untuk mengunci aplikasi. Nah, bisa jadi teman-teman kita yang iseng seperti itu membuka akun media sosial kita karena akun kita bersifat pribadi, baiknya itu dikunci menggunakan fitur yang ada di aplikasi. Lalu kemudian bagaimana kalau misalnya akun kita dihack oleh orang lain, diretas oleh orang lain. Nah itu biasanya setiap media sosial itu biasanya ada fitur untuk melaporkan akun yang sudah diretas. Lalu kemudian konfirmasi ke orang-orang terdekat jika akun kita diretas. Kemudian minta bantuan oleh teman-teman kita untuk menyebarkan informasi terkait dengan akun kita yang tidak bisa diakses. Bisa melalui, kalau misalnya dia Instagram, bisa melalui story, atau di Facebook juga bisa. Seperti itu agar orang-orang tidak ada yang tertipu. Seperti itu biasanya. Lalu, untuk bagaimana cara mengembalikan akun kita yang diretas atau dihack itu, coba cek cara mengembalikan akunnya itu ada biasanya di YouTube. Bisa searching, kita menggunakan smartphone, kita harus juga berpikir pintar bagaimana cara mengatasi masalah yang biasa kita hadapi, seperti itu. Oke, baik Ibu Tri Natalin ya, terima kasih banyak Bu sudah bergabung di antara kita semua di sesi tanya jawab ini, juga tadi menanggapi untuk bajak-membajak ya akun teman, ini bukanlah tren baik yang harus kita lestarikan ya, karena ini menurut pengalaman Sabrina juga ada teman yang dibajak akunnya, ini ternyata chat ke orang tua atau kerabat, bahkan chatnya ternyata malah membuat keluarga, satu keluarga ini khawatir karena chatnya kurang lebih seperti ini. Ibu, mohon maaf nanti saya nggak pulang setelah sekolah karena saya sudah naksir berat ini sama supir truk
yang barusan saya lihat atau saya jumpai seperti itu keluarganya langsung jantungan itu rasanya ya, seperti itu. Jadi teman-teman mungkin kalau misal teman-teman merasa bahwa hal-hal seperti itu lucu di teman-teman, tapi banyak sekali keluarga atau mungkin pihak-pihak yang malah justru khawatir ya, atau mungkin itu dari sisi khawatir saja, bahkan belum sisi-sisi yang merugikan pihak yang bersangkutan yang memiliki akun seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan ini untuk keamanan akun masing-masing yang pastinya. Baik, dan selanjutnya untuk pertanyaan ini Sabrina lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang ditujukan untuk Kak Jihan. Kak Jihan boleh bersiap-siap untuk menjawab ya. Untuk pertanyaan ini tadi datangnya dari Tiara, katanya, Kak, jika budaya Indonesia mengupgrade budayanya tanpa menghilangkan unsur aslinya dan lebih disukai masyarakat Indonesia, sementara budaya aslinya yang tidak diupgrade adalah kemurnian dari budaya tersebut namun kurang diminati oleh masyarakat Indonesia. Maksudnya diupgrade mungkin juga diffusion seperti itu kali ya Kak ya. Nah ini apakah budaya Indonesia tersebut bisa dinyatakan telah berubah Kak? Silakan Kak Jihan. Terima kasih Kak Sabrina, terima kasih juga Tiara atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus banget gitu ya, bahwa memang sebenarnya inilah yang dibutuhkan gitu, bahwa memang budaya Indonesia itu tetap kita tunjukkan dengan mengedepankan originalitas dari budaya itu sendiri gitu. Tetapi karena zaman semakin maju, itulah tugas kita untuk bisa mengempas budaya yang original tadi dengan apa yang menjadi tren saat ini, apa yang menjadi minat dan menarik perhatian dari masyarakat saat ini gitu ya. Tetapi balik lagi, memang budaya itu original. Jadi kita tidak mengubah budaya tersebut, tetapi kita mengemasnya lebih kekinian seperti itu. Jadi ini adalah bentuk, bukan mengubah ya, jadi ini adalah bentuk kolaborasi atau inovasi yang dilakukan terhadap budaya itu sendiri. Jadi menurut aku pribadi sih, budaya Indonesia yang sudah di-upgrade gitu ya, itu akan menjadikan budaya itu dilihatnya oleh masyarakat menjadi naik kelas gitu ya. Jadi naik kelas tetapi tetap memperlihatkan keaslian dari budaya tersebut dan tidak akan mengubah dari budaya Indonesia itu sendiri. Itu sih, jadi budaya Indonesia tidak akan berubah karena memang budaya itu adalah originalitas gitu ya. Jadi yang saat ini dilakukan adalah ya mengemas budaya itu menjadi apa yang jadi tren saat ini, apa yang memang dibutuhkan masyarakat saat ini ya, dijadikan budaya itu menjadi naik kelas tetapi tetap original gitu. Jadi tidak akan merubah esensi dari budaya Indonesia itu sendiri. Gitu sih menurut aku Kak Sabrina. Well done Kak Jihan ya. Ini kalau misal Sabrina adalah seorang juri ya, entah itu Putri Indonesia atau Miss Indonesia, pasti Sabrina langsung okay, kamu lolos ke babak selanjutnya. Okay, terima kasih banyak Kak Jihan ya. Keren banget tadi untuk jawabannya yang pastinya juga semoga sudah menjawab itu tadi pertanyaan yang sudah masuk. Dan juga untuk teman-teman yang lainnya pastinya ini karena banyak sekali sebenarnya yang melayangkan pertanyaan karena memang adanya keterbatasan waktu ya. Jadi dengan sangat terpaksa Sabrina harus mengakhiri untuk sesi tanya jawab ini. Namun Sabrina akan mengumumkan untuk nama-nama yang akan menjadi calon pemenang yang pastinya. Jadi sebelum Sabrina juga akan tutup acara di siang hari ini, silahkan semuanya aktifkan kamera videonya, marilah kita berfoto bersama-sama ya. Silahkan aktifkan kamera videonya semuanya, marilah kita berfoto bersama-sama. Ini tadi di kolom chat, Sabrina lihat-lihat, tadi ada Kak Yosi bisa follow back Instagram aku nggak? Katanya Mariana gitu. Kemudian juga banyak yang berterima kasih untuk Putri Natalin tadi ya, juga yang para narasumber yang lainnya yang pastinya sudah mengikuti sesi tanya jawab ini. Jadi silahkan untuk teman-teman semuanya aktifkan kamera videonya, marilah kita berfoto bersama-sama tanpa terkecuali. Okay, seperti Kak Mariana ya, sekarang berkali-kali benerin-benerin rambutnya, udah bagus Kak, udah rapi rambutnya Kak Mariana. Okay, yang lainnya silahkan ya aktifkan kamera videonya. Kak Marsiana, ini Mariana sama Marsiana ini berteman atau berkeluarga juga nih ya dalam lingkup kakak adik ini mungkin ya, namanya kenapa mirip-mirip. Bapak Franciscus, terima kasih sudah bergabung di antara kita semua dan juga yang lainnya ada yang lain-lain. Ini banyak banget, jadi Sabrina nggak bisa sapa satu-satu ya. Oke, silakan aktifkan kamera videonya semuanya. Mari kita berfoto bersama-sama ya. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1.
Okay, satu kali lagi. Mari kita berfoto bersama-sama ya. Semuanya mungkin boleh berpose seperti ini ya. Marilah kita berfoto bersama-sama. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Okay, baik. Terima kasih semuanya sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan berikut ya adalah nama-nama yang menjadi calon pemenang. Tadi diantaranya adalah nama pertama yaitu Muhammad Ali. Kemudian nama selanjutnya Maya Novitasari. Kemudian nama selanjutnya yaitu Mariana Yuniarti Devi. Kemudian Warni. Kemudian Claudia Wihelmia. Kemudian Andreas Letakando. Kemudian Tiara Maesa Fladina Kova. Kemudian Santi Marlina. Kemudian Agustina Yolanda dan juga akun Instagram dengan username @gregariusismail. Selamat untuk Anda semuanya. Ini sudah tertera ya di layar, jadi silakan di screen capture. Yang pastinya akan tim kurasi lebih lanjut ya, ini mengenai data yang pastinya validasi data dan juga pernah menang atau tidaknya. Jika lo pernah menang harus kami pindah tangankan ke nama yang lainnya supaya semua rakyat Indonesia yang mengikuti Gerakan Nasional Literasi Digital ini memiliki kesempatan yang sama. Oke, baik, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan pagi hingga siang hari ini. Juga terima kasih Sabrina ucapkan kepada para narasumber yang hebat yang telah menyampaikan materi untuk kami semua yang pastinya. Dan juga Sabrina mewakili tim yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan ataupun mungkin juga hal-hal yang memang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Untuk teman-teman, setelah mengisi daftar hadir dan juga mengisi post-test, setelah mendapatkan e-certificate, silahkan menuliskan akun Instagram ya melalui kolom chat yang tersedia. Silahkan ditulis akun Instagramnya, jadi semoga kita bisa bertemu lewat virtual, lewat dunia maya ya. Setelah mengisi post-test pastinya, pokoknya setelah mendapatkan e-certificate. Daftar hadir juga sudah kami bagikan linknya melalui kolom chat. Baik, kalau begitu, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tolong, aku balolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed. Yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum. Karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Waduh. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara.
menjadi kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif. Tujuannya itu provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax.